السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberikan kesempatan lagi untuk meneruskan pengajian sirah kita daripada kitab Al-Fusul fi Ikhtisar Sirati Rasul karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Ismail bin Kathir rahimahullah. Yang mana sebelum ni kita berhenti pada membahaskan berkenaan dengan peperangan Abwa dan juga syariah yang diutuskan dalam ghazwah, peperangan-peperangan yang disebutkan, yang mana apa yang kita sebut sebelum ini berkenaan dengan syariah, yakni syariah Hamzah bin Abdul Muttalib ke Sifil Bahar, syariah Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib ke Batni Rabiq, kesemua ini adalah muqaddimah, permulaan sebelum berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, Badar yang besar. Baik, kemudian kita masuk seterusnya faslun ghazwatu buwatin. Ini fasal peperangan buat. Peperangan buat. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, "Thumma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwata buwatin." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju peperangan Buath, dalam peperangan Buath. Fa kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il akhir min as-sanati ath-thaniyah. Rasulullah SAW keluar langsung sendiri ataupun keluar dengan dirinya sendiri, keluar maksudnya Nabi SAW sendiri yang keluar bersama dengan tentera yakni pada rabi'ul akhir, pada tahun yang kedua hijrah. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان ابن مذعون. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan ataupun memilih As-Sa'ib bin Uthman bin Madh'un sebagai pengganti ataupun sebagai amir sementara untuk mengurus takbir hal ihwal Madinah. Fasara hatta balagha buwat min nahiyati Radwa thumma raja'a wa lam yalqa harban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera berjalan hingga sampai ke kawasan yang bernama Buat, melalui jalur ataupun melalui kawasan Radwa. Radwa ni satu bukit ataupun bukit daripada bukit-bukit Madinah yang maksudnya berdekatan dengan Madinah. Buat pula, Buat ni pula dia juga adalah nama bukit. Bukit daripada kawasan Juhainah sehinggalah sampai kawasan yang disebut sebagai Radwa tadi, Juhainah dan juga Radwa. Ini disebutkan dalam Mu'jam Al-Buldan. Kemudian thumma raja'a wa lam yalqa harban. Kemudian Rasulullah SAW dan tentera Islam kembali ke Madinah dan tidak berlaku peperangan, tidak berlaku peperangan ataupun tidak berlaku pertempuran. Jadi kenapa tak berlaku pertempuran? Kerana kita dah sebut sebelum ini, syariah yang diutuskan dan ghazwah yang diutuskan sebelum itu, kesemuanya pada mulanya memang bukan bertujuan untuk berperang, tetapi hanyalah untuk mengganggu kafilah kaum Quraisy, yakni unta-unta yang mereka bawa daripada Syam, untuk mengganggu gugat dan juga untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan Ghazwatul Rasul, Ghazwatul Rasul, peperangan-peperangan Rasul yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariah-syariah ini, kita tengok tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan syariah ini, kita dah bincang sebelum ini, tentera yang diutuskan
oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW lantik seorang amir, seorang pemimpin dalam tentera tersebut, yang mana bilangan tentera itu paling maksimum adalah hanya 400, kan? Maksudnya di bawah daripada 400, dia tak lebih daripada itu. Tujuannya selain daripada untuk taliah, taliah ni maksudnya untuk mendapatkan informasi, mendapatkan maklumat, kita kata spy lah, kan? Ianya juga bertujuan untuk menggerunkan kaum musyrikin Quraisy. Ini tujuan syariah ni juga. Selain daripada tujuan dia untuk spy, tujuan syariah ni juga adalah untuk menggerunkan musyrikin Quraisy. Yurhibuna aduwallah, kan? Yurhibuna turhibunakum wa turhibuna aduwallah. Yani tujuan dia untuk apa? Untuk menggerunkan irhab, kan? Irhab tu kalau kita terjemah sekarang ni orang kata terror, kan? Terror. Kalau English dia translate terror lah, terror. Terrorism, teroris, keganasan tu, kan? Tetapi kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, maksudnya irhab ini dia bukan bukan seperti mana yang difahami oleh kita hari ini, teroris, keganasan, keganasan yang difahami mengikut kacamata manusia hari ini tak berapa betul lah. Bahkan lebih tak betulnya bila mereka ikut kacamata barat, kan? Mereka ikut kacamata musuh-musuh Islam yang kononnya mereka nak menuduh Islam ini adalah agama yang membawa ke teroris, membawa kepada keganasan. Itu semua tak betul, kan? Tak betul. Tetapi teror irhab yang ditunjukkan oleh Islam ini adalah untuk menggerunkan musuh. Itu untuk menggerunkan musuh, untuk menimbulkan kegerunan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam sahihain, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku diberikan pertolongan, ditolong oleh Allah dengan Allah Taala mencampakkan rasa gerun. Ar-ru'b, nusirtu birru'bi, aku diberikan pertolongan dengan dicampakkan rasa kegerunan dalam hati musuh-musuhku bila dengar tentang aku, ataupun bila dengar tentang tentera aku, bila dengar tentang kedatangan Muhammad dan tentera-tentera dan sahabat-sahabat. Ini antara satu khasais dan juga dalail an-nubuwah, keistimewaan dan juga tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sebulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang ataupun mengutuskan tenteranya, sebulan sebelum diutuskan tentera, rasa gerun itu sudah ada di dalam hati musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana yang warid di dalam sahihain. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dalam sebuah riwayat masirata syahrain. Aku diberikan pertolongan dengan dicampakkan rasa kegerunan dalam musuh, hati musuh-musuhku dalam tempoh sebulan sebelum diserang ataupun diutuskan tentera. Jadi ini kita nak bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan apa yang Allah Subhanahu taala telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keistimewaan tersebut, kan? Jadi tujuan syariah ini adalah untuk menimbulkan kegerunan terhadap kaum musyrikin Quraisy, dan nak bagi tahu bahawasanya kaum musyrikin mereka tidak boleh kita kata memandang remeh akan kekuatan daulah Islam Madinah ketika itu. Begitu juga kalau kita tengok sebelum Nabi SAW Allah Ta'ala perintahkan berjihad. Kita dah bincang sebelum ini tentang jihad, pensyariatan jihad, pembahagian jihad dan sebagainya. Sebelum Allah SWT izinkan peperangan atau izinkan jihad ini, dan sebelum Nabi SAW mengutuskan syariah, dan Nabi SAW sendiri keluar dalam ghazwah, dalam ghazawat, dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi, Nabi SAW telah membuat kita kata pengiraan
ataupun telah kita kata telah mengira bilangan tentera ataupun telah mengira bilangan orang Islam, bilangan umat Islam di Madinah. So Nabi SAW buat bancian, dan Nabi SAW perintahkan supaya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Madinah, maka mereka ditulis nama mereka. Kemudian Nabi SAW mendapat bilangan nama umat Islam ataupun bilangan umat Islam, mendapat bilangannya lebih kurang 1,500 ketika itu. Dan Nabi SAW mengkhabarkan kepada sahabat. Dan ini semua kalau kita tengok balik secara spesifiknya, bila Nabi SAW buat macam tu, Nabi SAW nak, sebenarnya dia satu bentuk tarbiyah, satu bentuk didikan yang Nabi SAW nak bagi tahu kepada sahabat bahawasanya kita sekarang ini bukan sikit lagi. Kita sekarang ini bukan macam di Mekah. Kita sekarang ni bukan lagi layak untuk ditindas, layak untuk dizalimi, tak. Kita sekarang dah ada 1,500 kan orang. Maksudnya itu yang bilangan tentera ketika itu. Maksudnya bilangan yang umat Islam yang boleh berjihad, ataupun mereka yang mampu untuk keluar berjihad kan? Maksudnya di situ juga memberikan satu motivasi untuk para sahabat bahawasanya mereka merasakan bahawasanya kita tidak lagi dalam situasi qillah wa dhillah, kita lagi, tidak lagi dalam situasi sedikit dan hina seperti kita di Mekah dulu. Maksudnya kita takkan ditindas lagi. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan diutuskan syariah-syariah ini. Kemudian sebahagian ulama' juga yang menulis berkenaan dengan ghazawat, ibrah wa durus wa ibar, berkenaan dengan pengajaran-pengajaran dan ibrah-ibrah yang boleh diambil daripada ghazawat, peperangan-peperangan Nabi SAW dan syariah yang diutuskan. Mereka juga menyebutkan bahawasanya apa yang Nabi SAW buat, Nabi SAW utuskan apa, sebelum ni kita dah bincang syariah ke Batini Rabiq, syariah Hamzah, kemudian syariah Ubaidah bin Al-Harith kan. Kemudian selepas itu akan ada lagi syariah-syariah sebelum peperangan Badar, dan lepas itu ada lagi. Tujuannya adalah sebenarnya Nabi SAW nak didik para sahabat dan nak melatih para sahabat supaya mereka membiasakan diri mereka dengan taktik dan strategi dalam peperangan. Dan sebahagian ulama juga menyatakan bahawasanya Nabi SAW melakukan hal sedemikian dengan mengutuskan syariah-syariah ini, tujuannya adalah sebagai satu bentuk latihan dan persediaan supaya para sahabat nanti akan melakukan ekspedisi-ekspedisi jihad yang lebih besar. So ini satu bentuk latihan. Sebab itu kalau kita tengok kekuatan sesebuah tentera ataupun sesebuah negara itu, tentera dia mesti kena buat training. Dia tak boleh duduk kan, tak ada perang dia duduk kan. Tak boleh. Dia mesti kena training. Sebab itu kalau kita tengok macam tentera mana-mana negara, tentera di negara kita sekalipun, mereka pasti akan ada training kan. Tak tahulah macam mana, saya tak tahulah siapa yang ada sini yang tentera ada kan. Setiap bulan ataupun setiap tahun mesti ada training yang besar. Yang joint venture dengan contohnya macam Navy kita buat dengan US Navy misalnya kan, mesti akan ada. Kenapa? Kerana kalau tidak dilakukan tamrin ataupun latihan-latihan ini, maka kekuatan ataupun strategi peperangan itu tak mungkin boleh dicapai dan tak mungkin boleh diasah. Sebab itu dia macam kita training, macam kita macam orang nak apa-apa saja kena training lah kan. Apa dia? Tak mau bagi dia panik kalau dalam situasi yang cemas dan sebagainya kan. Semua benda kena ada training kan, semua benda kita kena latih, kita kena melatih. Jadi Nabi SAW buat, kita kata apa yang Nabi SAW lakukan ini sebenarnya, kalau kita tengok yang dipraktikkan oleh tentera-tentera yang ada, sama ada tentera negara besar yang ada sekarang ataupun negara-negara yang kecil, negara yang baru membangun macam negara kita dan negara-negara yang lain, semuanya mereka mengambil daripada apa kita tengok bahawasanya Nabi SAW dah menunjukkan contoh yang awal lagi kan. Jadi itu tujuan sebenarnya, tujuan syariah diutuskan. Sebab itu Nabi SAW juga, sebagian ulama juga menyebutkan bahawasanya sebab itu Nabi SAW sudah memilih
amir, qaid, general-general yang bakal kita kata apa, menanggung ataupun memikul tanggungjawab untuk berjihad, untuk memimpin pasukan-pasukan jihad yang lebih besar. Maksudnya sini Nabi SAW dah nampak, dah nampak bahawasanya nanti pemimpin-pemimpin inilah yang akan membuka ataupun yang akan memimpin ekspedisi-ekspedisi jihad yang lebih besar. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW pilih amir-amir syariah ni, Nabi SAW contohnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok yang awal-awal ni Hamzah, kemudian Ubaidah bin Al-Harith, dia macam satu takhtit, satu kalau kita kata sekarang ni macam satu perancangan, perancangan awal. Dan sebenarnya kalau kita tengok balik nama-nama seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kita boleh relatekan dengan apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, apabila Nabi, apabila khulafa arba'ah, khalifah yang empat itu, mereka mengutuskan tentera-tentera untuk melakukan ekspedisi pembukaan futuhat, pembukaan kota-kota yang besar. Mereka mengutuskan apa, antaranya ialah dua orang yang nama mereka sering diutuskan oleh Nabi SAW ketika syariah, iaitulah Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita dengar nama Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita dah tahu Abu Ubaidah Al-Jarrah dialah yang membuka apa, Syam. Tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah lah yang berjaya membuka Syam, dibantu oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid ketika itu masih kafir lah. Tapi ini kita bincang selepas itu, selepas Nabi dah wafat. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliaulah yang membuka apa, Qadisiyah. Qadisiyah ni maksudnya di Parsi, di Iraq. Jadi kita nak bagi tahu kenapa mereka berjaya mencapai tahap yang sedemikian. Mereka berjaya membuka negara atau membuka Syam yang dikuasai oleh Rom, Empayar Rom ketika itu, dan juga Qadisiyah, Iraq yang dipimpin yang dikuasai oleh Parsi ketika itu. Kenapa? Kerana hasil latihan dan hasil didikan dan tarbiyah Nabi SAW ketika syariah-syariah ini diutuskan. Sebab itu kalau kita tengok dalam senarai list syariah yang Nabi SAW utuskan, antara yang paling banyak nama yang Nabi SAW lantik menjadi amir, antaranya ialah Zaid bin Harithah dan juga Usamah bin Zaid, dan juga nama yang kita sebut tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang Nabi lantik. Tapi kalau kita perasan, kenapa Nabi SAW tak lantik Abu Bakar dan Umar jadi amir dalam syariah? Ada, bukan tak ada. Abu Bakar pernah dilantik jadi amir dalam syariah-syariah yang kita kata tentera-tentera kecil ni. Tetapi kenapa jarang? Kan kat sini kita kena faham bahawasanya di sini juga Nabi SAW nak mendidik para sahabat bahawasanya setiap urusan, setiap bidang itu pasti ada takhasus, ada orang dia. Ada orang yang menjadi sandaran atau ada orang yang menjadi pakar dalam bidang tersebut. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, kenapa Nabi SAW tak banyak utuskan Abu Bakar, Umar atau Uthman ke dalam syariah, dalam ekspedisi syariah ini? Kerana Nabi SAW nak bagi tahu bahawasanya Abu Bakar dan Umar, tanggungjawab mereka nanti lebih jauh. Kerana mereka adalah wazir, mereka adalah menteri kepada Nabi SAW, dan mereka nanti yang akan menjadi khalifah. Nampak? Sini maksudnya di sini Nabi SAW dah bahagikan dah. Dalam urusan pentadbiran, maka Nabi SAW dah isyarat menunjukkan bahawasanya Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka ini dalam urusan pentadbiran. Dalam urusan peperangan, Nabi SAW dah letakkan nama-nama, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid Al-Walid, dan nama-nama yang kita makruf di kalangan sahabat. Sebab itu kita tengok para sahabat ni, mereka tidak sama. Maksudnya di sini juga nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kecenderungan seseorang dan juga kepakaran seseorang itu kita kena lihat. Tak, dalam dunia ni tak boleh ada orang yang mampu buat semua benda. Macam kita hari ni lah.
kita mungkin kita macam kita hari ni, mungkin kita sebahagian orang dia kaya, dia kaya raya, dia ada duit. Tapi dia tak boleh buat semua benda, kan? Dia tak boleh buat semua benda. Misalnya, kalau dekat rumah dia misalnya, aku kaya, aku millionaire. Nak tak nak dia kena upah apa? Maid, haha, untuk jaga rumah dia. Nak tak nak dia kena apa? Upah orang untuk jadi driver dia, contoh. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya pasti akan ada perkara yang dia kena wakilkan kepada orang lain. Kan, kita tak boleh, tak mampu untuk buat semua benda. Dan sebab itulah kita kena faham bahawasanya manusia ini saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Sebab itu ada orang, kan, misalnya kita kata kalau ada pusat pengajian, tak ada ustaz, berjalan tak? Tak berjalan. Kan? Tak berjalan. Oh, kami ada pusat pengajian yang hebat di Malaysia ni. Contoh, kan? Hebat, kami adalah pusat pengajian yang mempunyai kewangan yang paling kukuh. Bla 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 bla, cerita banyak, kan? Lah, mari-mari tak ada ustaz. Eh, apa ni? Kan? Jin ada kot. Yang mengajar jin. Kan? Tak ada ustaz. Contoh. Ataupun ada ustaz saja. Penuntut ilmu tak ada pula. Mai ustaz seorang-seorang ni, kursi kosong. Ustaz mengajar seorang-seorang. Tak boleh juga. Ada ustaz pun tak boleh. Ada ustaz saja pun tak boleh. Ada tempat pengajian saja pun tak boleh. Nampak? Kita ada macam-macam ni, kita ada ni. Sama juga kita ada pusat pengajian, kita ada pusat apa-apa, tak ada pekerja. Kita duk bangga kita ni sekian, tapi semua pekerja lari. Sebab apa? Sebab kita lah, sebab kita, perangai kita ke apa, semua lari. Kan? Sebab kan perangai kita. Tak, sebab itu Nabi SAW didik para sahabat ni bahawasanya masing-masing dia ada tanggungjawab masing-masing. Sebab itu Nabi SAW lantik mereka yang betul-betul dalam peperangan ni, yang tentera, maka ada tentera. Sebab itu kita kata tak ada istilah hari ni semua orang boleh buat. Dialah nak jadi tentera, dialah nak jadi pemimpin, dialah. Macam orang hari ni kan kata, kenapa ni tak turun padang? Tak, bukan semua, bukan macam tu, kan? Jadi kita kena faham bahawasanya ini Nabi SAW nak didik bahawasanya setiap orang dia ada kepakaran masing-masing. Dan Nabi SAW telah menunjukkan contoh teladan yang terbaik. Kemudian kita tengok yang berikutnya, Ghazwatul Usyairah. Thumma kanat ba'daha Ghazwatul Usyairah. Kemudian beliau, peperangan yang terjadi selanjutnya adalah perang Usyairah. Wa yuqalu bis-sin al-muhmalah, dibacakan juga dengan huruf sin, yakni Usyairah. Wa yuqal al-Usyairah, dia ada tiga nama lah. Disebut al-Usyairah, al-Usyairah ataupun al-Usyairah. Boleh tiga-tiga tu boleh. Kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam fi athna'i Jumad al-ula hatta balaghaha. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada pertengahan Jumadil Ula hingga sampai ke daerah tersebut. Yang ni disebut sebagai Usyairah. Usyairah ni dia berdekatan dengan antara Mekah dan Madinah di bahagian Yambuk. Yambuk ni kawasan apa? Kawasan yang pesisir pantai. Kalau sekarang ni kalau orang yang mengaji Madinah, orang mengaji Saudi, kalau orang mengaji Madinah lah selalu, dia orang nak pergi berkelah ke apa, dia orang pergi pantai Yambuk lah. Yambuk, pantai apa nama, lupa lah, Yambuk. Jadi dia berdekatan, maksudnya dia di pesisir pantai, kawasan di arah pesisir pantai di antara Mekah dan Madinah. Baik, jadi Nabi SAW keluar pada Jumadil Ula dan sampai tempat disebut sebagai lembah Yambuk, Batni Yambuk. Wa aqama hunaka baqiyat ash-shahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap ataupun singgah di tempat itu dalam lebih kurang baki daripada bulan yang ada ketika itu, yakni beberapa harilah. Beberapa hari. Hingga akhir, ataupun dalam terjemahan dikata beliau singgah di tempat itu hingga akhir bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Akhir.
Maksudnya Nabi SAW keluar tu akhir Jumadil Ula, dan sampailah apa, sampai masuk Jumadil Akhir lah. Itu maksudnya. Beliau SAW lakukan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Wasalaha Bani Mudlij thumma raja'a walam yalqa qaidan. Sama juga berlakunya perdamaian dan tidak berlakunya peperangan. Waqad kana istakhlafa 'ala al-Madinah Abu Salamah ibn Abdul Asad. Dan Nabi SAW telah menunjukkan Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai amir sementara di kota Madinah. Dan Nabi SAW nanti amir pemimpin untuk mengurus takbir hal ehwal Madinah. Kat sini kita tengok Nabi SAW setiap kali keluar dalam ekspedisi ghazawat ataupun mengutuskan syariah, Nabi pasti akan tinggalkan di Madinah ada pemimpin. Apa sebab? Mesti kena ada orang yang dipercayai. Mesti ada orang yang lead. Dia tak boleh ada semua orang nak jadi kepala. Betul tak? Dia kalau apa-apa saja tempat ataupun apa-apa saja, tak kira lah kita, kalau kita tengok dari sudut sekarang ni, apa-apa saja unit keluarga ke, dari sekecil-kecil unit sehinggalah sebesar-besar unit negara kan, ataupun setengah-tengah unit organisasi ke apa, dia mesti kena ada seorang yang lead. Dia tak boleh semua orang nak jadi kepala. Orang ni dia nak jadi kepala, orang ni pun nak jadi kepala, orang ni nak jadi kepala. Dia akan jadi apa? Tunggang terbalik. Kalau dalam satu organisasi tu ada, bayangkan ada dua tiga kepala, apa akan jadi? Dia akan takkan berjaya, organisasi tu takkan berjaya. Akan ada pecanggahan dan akan ada pertelingkahan dan takkan selesai. Apa-apa masalah pun tak boleh selesai kalau tak ada leader, kalau tak ada seorang yang memimpin. Sebab itu Nabi SAW lantik siapa? Seorang saja amir. Nabi SAW tak lantik dua, tiga orang ke? Nampak? Ini adalah sunnah kan? Sebab itu apa-apa saja kita tak boleh yalah, kita tengok hari ini rosaknya sesebuah negara bila satu, dia satu sama ada leader itu atau pemimpin itu lemah kan. Banyaklah sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kepemimpinan leadership, kita kata dia akan menjadi lemah bila seorang pemimpin itu, pertama sekali dia bukan di kalangan orang yang ahli, dan itu adalah alamat kiamat bila orang yang tidak amanah dilantik menjadi pemimpin. Dan yang berikutnya, kalau kita tengok dalam hadis, dia tak akan berjaya. Nabi SAW kata lain yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Itu satu. Tidak akan berjaya sesuatu kaum kalau ia urusan mereka dipimpin ataupun ditakbir, diurus takbir oleh imra'ah, perempuan. Itu satu. Wilayatul uzma, maksudnya kita kata kepimpinan yang besar ni, perkara yang wilayah yang uzma ni, maksudnya kepimpinan yang besar macam negara, perdana menteri kan, presiden ke, presiden satu daulah ke, khalifah ke, maka tak boleh seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, leader, kerana dia telah berlawanan dengan fitrah dan berlawanan dengan apa yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin, qawwam pemimpin, dan yang meluruskan, yang mengurus dan yang memimpin dan membimbing wanita. Ini adalah fitrah. Sebab itu kalau kita tengok dari segi unit, dari segi kekeluargaan, Allah Ta'ala sebut lelaki adalah pemimpin kepada keluarga. Kalau lelaki dia tak memimpin isteri dia, agak-agak apa akan berlaku? Kalau isteri dia ambil alih tanggungjawab tu, apa akan jadi? Orang apa? Queen control. Orang kata queen control. Dayus lelaki tu kan. Jadi ini fitrah. Kerana memang Allah Taala jadikan wanita ini bukan untuk memimpin lelaki, bukan. Ustaz, saya ni, dia bawa lah datang kan. Ustaz, saya ni dalam keluarga, dalam family saya,
suami saya ni tak guna, saya yang jadi pemimpin dalam family saya. Ada orang ada orang macam tu kan. Sekarang kan macam-macam liberal lah kan, LGBT lah, kita pun tak tahu kan. Laki nak jadi perempuan, perempuan pula nak jadi laki, macam-macam lah. Kita pun pening sekarang kan? Sebab dia kata dia, saya ni boleh, saya yang memimpin dalam rumah tangga. Ada orang ada kes kan, dia cakap, "Ustaz, suami saya ni langsung tak berguna kan, dalam rumah saya yang buat keputusan semua." Ha, kan? Itu kita kata takkan berjaya. Takkan berjaya. Kerana Nabi SAW dah kata, "La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Kerana hadis ini kalau kita tengok dari segi sejarah Islam, bagaimana berlaku keruntuhan dalam kerajaan Parsi, Kisra, sebelum dia jatuh, yang memimpin Parsi ketika itu adalah seorang wanita. Apalah nama, lupa dah. Dia seorang wanita. Kemudian bila hampir-hampir nak jatuh Parsi di atas tangan orang Islam ketika zaman Umar, barulah queen tu, barulah pemaisuri tu, seorang perempuan ni, barulah dia kalut duk cari keturunan ni lah, Kisra lah, yang lain, yang laki. Dia kalut lah, kalut. Dan akhir sekali yang Kisra yang last sekali tu, sebelum jatuhnya Kisra yang last ni, apa nama dia, lupa lah kan? Jatuh di era Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia dah waris kelemahan-kelemahan, dia tak boleh buat apa dah. Kelemahan yang ditinggalkan oleh apa, Kisra, perempuan ni, perempuan yang jadi Raja Parsi ketika itu, dia tak boleh buat apa dah. Memang last sekali yang jadi Kisra tu laki, tapi dia sangat-sangat akhir tu, dia tak boleh menyelamatkan kerosakan yang telah dibuat oleh perempuan, wanita yang menjadi apa, yang menjadi pemimpin besar ni. Ha, ni kalau sister in Islam dengar marah ni ha. Itu dalam sejarah. Sebab itu dikatakan hadis, "La yufliha qaumun walau amrahu aw walau amrahum imra'ah." Tidak akan sesekali, Nabi kata la yufliha, tidak sesekali akan berjaya sesuatu urusan kalau apa, wanita memerintah atau memimpin urusan mereka. Dikatakan hadis ini sebab urut dia, ataupun Nabi SAW sebutkan hadis ini disebabkan oleh apa yang berlaku kepada Kisra. Dan para sahabat, tengok fiqh sahabat, selepas Nabi wafat, sahabat still guna hadis ini untuk memahami isu-isu yang berlaku selepas kewafatan Nabi. Contohnya apabila Abu Bakrah radhiyallahu an, Abu Bakrah seorang sahabat Nabi, dia riwayatkan hadis ni bila berlakunya peperangan, ataupun bila berlakunya fitnah peperangan, ataupun kita kata fitnah Jamal, peperangan Jamal. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, keluar untuk meminta penjelasan daripada khalifah ketika itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Aisyah keluar bukan untuk selepas kewafatan, selepas Uthman dibunuh kan, berlaku perselisihan di antara sahabat. Ali radhiyallahu an, dia berpandangan bahawasanya wajib semua umat Islam, sama ada di Kufah, di Basrah, di Madinah dan di wilayah umat Islam yang ada ketika itu, wajib untuk berbai'ah kepada khalifah yang satu. Wajib bersatu di atas khalifah yang satu, iaitu Ali lah. Itu pandangan Ali kan? Pandangan Aisyah, Talhah, Zubair, Muawiyah pula, mereka berpandangan tak boleh, kita kena cari dulu siapa yang membunuh Uthman. Kita kena qisas, kita kena hukum balas pembunuh Uthman dulu, baru selesai masalah. Itu pandangan sebelah satu lagi pihak sahabat, yang di yang antaranya yang disebut oleh, kalau kita baca kitab-kitab sirah, yang pandangan itu dikepalai oleh Aisyah radhiyallahu anha, Talhah, Zubair dan beberapa orang sahabatnya kibar. Tetapi hak itu berada pada Ali. Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu anha keluar juga ketika berlakunya, dia bukan nak keluar berperang. Kita jangan faham Aisyah tu keluar nak berperang dengan Ali. Tak, itu salah. Itu satu bentuk penyelewengan sejarah yang banyak berlaku, yang banyak difahami oleh yang banyak diselewengkan oleh orientalis dan orang-orang yang percaya kepada golongan orientalis ni lah. Tak betul, bukan Aisyah keluar bukan untuk berperang. Tapi Aisyah pergi untuk mendapat penjelasan daripada Ali di Kufah ketika itu. Tapi bila keluarnya Aisyah memimpin sahabat-sahabat yang lain, ketika itu sebahagian sahabat dah nampak tak betul. Antaranya Abu Bakrah.
Jadi mereka ingat apa yang Nabi SAW sebut, lan yufliha qaumun walau amrahum imraah. Tidak akan sesekali berjaya sesuatu kaum itu apabila urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita. Walaupun mereka tak nampak Aisyah tu sebagai satu, Aisyah tak pernah kata dia leader, Aisyah tak pernah lantik dia sebagai khalifah ke apa tak, tapi mereka hanya nampak apa? Perbuatan Aisyah tu. Sebab bila ditanya, ini pendapat apa? Ini pendapat Ummul Mukminin Aisyah. Seakan-akan macam sahabat yang sependapat dengan Aisyah ketika itu, mereka berpendapat bahawa Aisyah adalah leader mereka lah. Itu yang difahami. Tapi Aisyah tak pernah dakwa, tak pernah claim dia adalah khalifah ataupun dia adalah pemimpin. Kan? Tetapi ini satu ijtihad lah, ijtihad sahabat, ijtihad Ummul Mukminin radhiyallahu an. Tapi nak bagi tahu, sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka nampak dah ini adalah satu perkara yang akan membawa kepada kerosakan, yang akan membuka pintu fitnah, bukan membuka pintu kebaikan. Sebab itu sebahagian sahabat yang lain, mereka menjauhi fitnah tersebut. Mereka tak berada di belah-belah mana pihak. Jadi sebab itu Abu Bakrah dia riwayatkan hadis itu bila tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Akhir sekali memang berlaku apa yang tidak baik, iaitu akhir sekali berlakulah apa, golongan pembunuh Uthman, pemberontak-pemberontak itu telah masuk di dalam, sebahagian mereka masuk dalam saf Ali dan sebahagian lagi masuk di saf Aisyah dan Talha, Zubair dan sebagainya. Lalu mereka sendirilah yang berperang sama mereka dan berlakulah fitnah. Sebab itu sahabat-sahabat mereka berpegang dengan nas. Mereka tak tengok, oh tengok ni ramai keluar ni tak. Tapi mereka pegang nas. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama. Sa'ad bin Abi Waqqas lagilah dia pergi dekat bukit-bukit, dia bela kambing dia. Dia tak join fitnah tu. Bila anak dia datang, Umar bin Sa'ad datang, Umar kata, "Wahai ayah, ya abi, wahai ayah, orang duk tengah berselisih ni nak lantik khalifah siapa, Ali ke siapa ni. Engkau masih lagi dekat dengan kambing-kambing kau dekat bukit ni. Kan? Kenapa engkau tak pergi selesaikan masalah dia orang?" Sa'ad marah. Sa'ad tepuk dada anak dia. Sa'ad kata apa? Sa'ad kata, "Demi Allah, kan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kan, Inna Allah yuhibbu 'abdan, 'abdal taqi, al-khafi, al-ghani, al-khafi. Inna Allah yuhibbu 'abdal taqi, al-khafi, al-ghani." Sesungguhnya Allah SWT menyintai orang yang bertakwa, orang yang menyembunyikan amalannya, dan orang yang kaya ataupun orang yang cukup mencukupkan dirinya dengan apa yang dia ada. Dikeluarkan hadis tu kerana dia nak beritahu bahawasanya dia tak terlibat dalam fitnah. Sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat mereka berpandangan jauh. Sebab itu kalau kita tengok juga itu adalah satu perkara yang menjadi ibrah. Ada orang dia bawa syubhat. Dia kata, "Ustaz, itu yang dalam Quran tu Ratu Balqis, Ratu Salba kan, Saba. Satu Saba, ya Balqis kan nama dia, dia kata nama Balqis kan. Itu yang Balqis tu Ustaz, dia boleh jadi Ratu Saba. Kan? Empayar yang hebat. Kan? Kerajaan yang hebat. Kan? Ustaz, okey je. Ha. Orang ni dia tak teliti. Kisah Ratu Saba ni kalau kita buka dalam surah An-Nahl. An-Namlu. Lebah kan? An-Namlu, semut. Dalam surah semut. Buka dalam surah semut. Baca daripada awal sampai habis. Kita boleh nampak bila kita baca dengan teliti, kepimpinan Ratu Saba tidak berjaya. Sebab apa? Sebab bila Nabi Sulaiman alaihissalam utuskan Hudhud, burung kan, burung Hudhud, untuk spy juga lah, untuk cari informasi. Kemudian dilambat. Kemudian Nabi Sulaiman ancam untuk azab dia, untuk seksa dia. Kemudian dia datang dalam keadaan yang lewat tu, dia datang juga, Hudhud datang. Dia sebut juga, dia kata, "Inni wajadtum ra'atan tamlikuha wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahumush-shaytanu a'malahum ila akhiril ayah."
Jadi Hud-Hud pun dia bagi tahu dekat Nabi Sulaiman apa yang dia nampak. Dia kata, aku telah mendapati seorang imra'ah, seorang perempuan yang diberikan dengan segala sesuatu. Dia pemimpin lah, ratu kan, Sabah, empayar yang hebat di Yaman ketika itu. Tapi Hud-Hud kata apa? Ni Hud-Hud cerdik, dia kata, walaupun dia ada segala sesuatu, dia memimpin, dia menjadi ratu hebat dari segi keduniaan, tapi aku mendapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Yasjuduna lisyamsi min dunillah, selain daripada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiaskan kepada mereka amalan mereka itu. Maksudnya apa? Ha, ini satu isyarat, satu kalau kita teliti betul-betul, orang yang dakwa boleh, wanita ni boleh jadi Perdana Menteri ke, jadi Presiden ke, jadi Khalifah ke, jadi apa ke, jadi pemimpin yang besar lah. Tapi dalam unit yang kecil tak ada masalah, kan? Ulama' sebutkan wilayatul uzma, kepimpinan yang besar macam negara, kan? Kalau setakat jadi ketua kelas tu tak ada masalah lah, kan? Tak ada masalah. Apa? Sekadarnya, maksudnya sekadar apa yang dia, maksudnya di bawah dia tu, contohnya macam apa yang, maksudnya dia bukan wilayatul uzma, yang penting dia bukan melibatkan urusan pentadbiran besar yang besar, maksudnya bukan negara lah, urusan, maksudnya ada urusan peperangan, urusan keamanan, kan? Jadi bukan itu, itu ada perbahasan ulama lah. Jadi kita dapati Ratu Sabak tadi, walaupun dia berjaya dari sudut apa keduniaan, tetapi agama dia fail. Betul tak? Agama dia tak ada. Dia tak ada agama, bahkan mensyirikkan Allah. Sebab itu kita tanya balik orang yang dakwa, tengok tu dulu apa Indonesia kan? Dulu Indonesia apa? Lepas tu kat mana? New Zealand ke apa yang presiden ni wanita tu, perempuan. Sekarang ni apa presiden perempuan? Kat mana? Duk ingat Filipina dululah apa? Arroyo tu. Lepas tu Australia. Itu semua yang digambarkan oleh barat. Kononnya tengok ni perempuan boleh mimpin. Kemudian presiden Singapura kan? Presidennya Benazir itu Pakistan. Lepas tu kena bunuh kan? Mati kan? Kena bunuh. Baik, itu yang digambarkan oleh barat. Kita kena tengok itu memang dari sudut keduniaan dia bolehlah buat bangunan, dia bolehlah apa majukan bagi pekerjaan kepada rakyat dia, memang boleh. Itu semua benda yang dikongsi oleh semua manusia, tetapi agama tak ada. Sebab itu orang yang berhujah dengan Ratu Sabak tadi tu, kita tanya dia balik, baik, Ratu Sabak hebat, sehebat-hebat dia, last kali dia apa? Sehebat-hebat dia yang Hud-Hud kata wa utiyat min kulli syai wa laha arsyun azim, dia diberikan segala sesuatu dan dia ada singgasana yang besar. Tetapi Hud-Hud bijak, Hud-Hud kata walaupun dia hebat macam tu, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, tapi aku dapati dia ni sujud dekat matahari. Maksudnya dari sudut agama, kita tengok, kena tengok dari sudut agama. Sebab itu dari sudut agama, seorang perempuan tak pernah disyariatkan oleh Allah SWT untuk menjadi imam kepada lelaki. Dari sudut agama, seorang perempuan tidak pernah diberikan oleh Allah SWT hak memegang talak. Bayangkan kalau perempuan pegang talak hari-hari je lah, kan? Hari-hari cerai, kan? Sebab itu kita kena faham ni. Ini kita kena faham. Sebab ini adalah fitrah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan fitrah ini pada manusia. Tidak ada yang menyeleweng daripada fitrah ini melainkan orang yang menyeleweng. Melainkan orang yang tidak mengikut fitrah. Itu kita kena faham. Sebab itu kadang-kadang orang kan, dia suka bawa kan. Sebab itu ramai orang bawa syubhat macam ni kan. Tengok orang tu Balqis, tengok dia boleh jadi pemimpin. Okey. Kita kata kat dia balik, memanglah dia bolehlah bagi kerja kat orang. Dia bolehlah apa? Buat bangunan. Tapi agama pasti takkan mampu untuk seorang perempuan untuk memimpin agama umat secara besar, wilayah al-uzma tadi. Sebab itu Nabi SAW hadkan kepimpinan wanita itu
apa mas'ulu an baiti ahliha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Bila Nabi SAW beritahu setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu pimpini. Kemudian Nabi SAW beritahu seorang lelaki dia adalah pemimpin pemimpin bagi rakyat dia, seorang imam pemimpin bagi rakyat dia, seorang lelaki pemimpin bagi rakyat dia, ini imam. Kemudian seorang perempuan dia adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga dia, maksudnya dalam dalam kawasan rumah dia. Itu memang kita bagi dia. Nak tukar langsi, nak apa lagi, nak tukar langsi, kalau itu bagi kat lelaki memang rumah tu jadi tak tahulah langsir yang pakai tahun bila tu, tak tukar-tukar. Sebab apa? Ya, save bajet. Tak apalah, itu bukan penting pun. Tapi orang perempuan dia tengok langsir ni dah kotor, dah berabuk, dah berkulat, kan tak tukar, kan? Sebab itu Allah Ta'ala jadikan orang perempuan, maksudnya itu memang fitrah. Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak, siapa yang lawan fitrah ini, dia tak akan berjaya. Dia tak akan berjaya. Percayalah cakap saya. Sebab itu kita beriman dengan apa yang Nabi SAW kata, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan berjaya sesuatu kaum jika dia dipimpin oleh wanita, urusan mereka dipimpin oleh seorang, takkan berjaya. Tak payah kita nak bawa, oh ini tengok ni rekod orang ni, oh rekod orang ni, orang ni dapat award ni, oh tengok ni presiden yang perempuan ni, dia dapat reward ni, dapat reward ni, dapat reward tu, dapat reward ni, kan? UN iktiraf dia bla 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 bla, tak bla. Itu semua kalam fadhi, semua tu adalah sia-sia, itu semua adalah dusta belaka, tak ada nilai sikit pun di sisi Allah SWT. Kerana kita melihat dari kacamata syarak, kita melihat daripada kacamata Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita masih terbawa-bawa lagi dengan barat punya cara faham. Kan mereka, mereka hari ni kalau kita tengok barat kan, mereka cuba nampakkan, tengok ini orang yang cuba nampakkan kononnya inilah kejayaan yang hakiki dari sudut duniawi semata-mata. Tapi mereka membelakangkan agama. Kan kalau kita tengok mereka kononnya nampakkan negara-negara barat ni maju dan sebagainya, adalah tandas bersih je pun. Tandas bersih. Nak banding apa, kita nak tengok tandas bersih, kita nak bandingkan dengan kesyirikan, kekufuran yang dia orang buat. Kita boleh lagi nampak, alah tandas bersih nampak ni hebat. Itu yang dia buat syirik, dia buat kufur tu kita tak tengok. Kerosakan-kerosakan lain yang lebih dahsyat, kezaliman, sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Kan? Kalau kita tengok negara-negara yang maju sekalipun, kalau kita tengok Jepun, orang duk bangga Jepun hari ni. Kan? Tengok dia orang ni, Jepun, bangga, dia orang bangga. Tengok dia orang punctual, masuk pejabat, gini-gini-gini, tengok. Tapi dia tak tengok Jepun jugalah yang paling banyak kes bunuh diri. Betul tak? Stres. Hari-hari kerja je kan? Keluar jadi macam robot. Keluar balik, balik pagi, balik malam. Lepas tu stres, bunuh diri. Adakah itu kehidupan? Tak. Sebab itu jangan kita terlampau tengok sesuatu benda tu, kita tengok dari kacamata yang sangat sempit, itu dari kacamata musuh-musuh Islam dan daripada kacamata orang yang membenci Islam. Iyakum, waspadalah kita daripada pandangan ataupun cara faham sedemikian. Baik. Jadi perang yang berikutnya iaitulah apa, musyairah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan di Madinah pemimpin seorang amir, iaitulah Abbas Salamah ibni Abdul Asad. Wa fi sahih Muslim, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam sahih Muslim min hadis Ishaq As-Sabi'i, daripada hadis Ishaq As-Sabi'i, dia berkata, qultu li Zaid ibn Arqam, aku bertanya kepada Zaid ibn Arqam, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sertai ataupun berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Qala 19 ghazwatan awwalaha al-Usyairah aw al-Usyaira. Kemudian Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu kata, lebih kurang 19 ghazwah, 19 peperangan yang Nabi SAW ikut serta, yang Nabi SAW join. Awaluha al-Usyairah, yang pertama dalam peperangan tersebut iaitulah al-Usyairah ataupun Usyaira, nama yang yang sama, merujuk pada nama yang peperangan yang sama. Baik. (Tuh)
Baik, dekat sini ada ada iskal. Kerana sebelum ni kita dah bincangkan dalam riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Ishaq, kan? Al-Imam Al-Bukhari bawa ke riwayat daripada Ibn Ishaq, menyatakan bahawasanya peperangan yang pertama adalah peperangan Abwa, kan? Kita sebut sebelum ni, awwalu ma ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Ibn Ishaq rahimahullah, awwalu ma ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Abwa thumma Abwa thumma al-Usyairah. Peperangan yang pertama yang disertai oleh Nabi SAW adalah Al-Abwa, kemudian Buat, kemudian Al-Usyairah. Maksudnya Al-Usyairah ni tiga, yang ketiga. Tapi dalam hadis sahih Muslim, hadis daripada Zaid bin Arqam, Abi Ishaq, ataupun daripada Abi Ishaq As-Sabi'i, dia tanya Zaid bin Arqam, dia tanya berapa kali Rasulullah SAW berperang. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat, dia kata 19. Dan yang pertama daripada 19 itu adalah Usyairah. Ha, berlaku kontradik tak? Dalam riwayat Al-Bukhari, yang Imam Al-Bukhari riwayat secara ta'liq dalam sahihnya, dalam kitab Al-Maghazi daripada Ibn Ishaq, katanya peperangan yang yang pertama disertai oleh Nabi adalah Al-Abwa, kemudian Buat, kemudian Usyairah. Usyairah ni yang ketiga. Tapi dalam sahih Muslim daripada Abi Ishaq As-Sabi'i daripada Zaid bin Arqam, dia kata 19 peperangan yang Nabi sertai, yang pertama adalah Al-Usyairah. Jadi ada kontradi. Macam mana kita nak faham? Baik. Cara faham yang pertama, kita menghimpunkan kedua-dua hadis. Kerana dua-dua hadis ataupun dua-dua athar, hadis yang pertama Al-Bukhari riwayatkan secara ta'liq dalam Sahih Bukhari, kemudian yang kedua dalam Sahih Muslim, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim. Kita jamakkan kedua-dua hadis ni. Macam mana kita nak jamak? Macam mana kita nak himpunkan? Kerana tak berlaku kontradik. Kerana dalam riwayat yang sama ataupun dalam riwayat yang lain, seorang lelaki juga dikatakan daripada Abi Ishaq juga bahawasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Zaid bin Arqam, dia kata kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah SAW berperang. Kemudian kata Zaid bin Arqam 19. Kemudian kata orang yang bertanya tu, kam ghazauta anta ma'ahu, berapa banyak peperangan yang engkau berperang bersama Nabi, yang kau join, engkau Zaid, yang ni sahabat yang join. Kemudian dia kata 17 ghazwati, 17 peperangan. Qala faqultu fama awwalu ghazwatan ghazaha. Kemudian orang yang bertanya tu, dia tanya balik Zaid, dia kata berapa apakah peperangan pertama yang pertama sekali engkau join. Kemudian kata Zaid bin Arqam Zatul Usair ataupun Al-Usair, Al-Usairah. Maksudnya, nah ini faham, kita boleh faham lah. Zaid bin Arqam, dia bagi tahu peperangan pertama yang dia join, iaitulah Al-Usairah. Sebab itu dia kata awwaluha Al-Usairah, yang aku sempat join. Maksudnya Buat dengan Al-Abwa dia tak sempat join. Itu maksudnya. Maksudnya tak berlakulah kontradik dalam kedua-dua hadis ni. Yang kita kena faham. Maksudnya yang dimaksudkan dengan awwaluha tadi, pertama itu adalah Al-Usyairah, maksudnya pertama yang aku join, yang ini Zaid bin Arqam join. Maksudnya Zaid bin Arqam dia tak sempat join yang dua awal tu, iaitulah Al-Abwa dengan Buat. Sebab itu kita tengok peperangan pertama yang Nabi SAW perang tiga, kan, yang disebut oleh Ibn Ishaq, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitabul Maghazi Wasiyar, iaitulah apa, Al-Abwa, kemudian Buat dan Usyairah, Al-Usyairah. Maka kekallah menjadi Al-Usyairah tu yang ketiga. Tak ada lah isu kita kata Al-Usyairah ni adalah pertama, tak. Kerana Al-Usyairah tu pertama, maksudnya pertama kali yang disertai oleh Zaid bin Arqam. Baik, itu jelas. Baik, kemudian yang berikutnya, Ghazwatu Badrinil Ula wa tusamma Safawan. Peperangan Badar pertama, yang disebutkan juga Safawan. ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas lebih kurang apa 10 hari, lebih kurang 10 hari kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Badar untuk pertama kalinya. Penyebabnya, sebabnya kenapa? Anna Kurza ibn Jabirin al-Fihri aghara ala sarhil Madinah. Kenapa? Kerana Kurz ibni
Atau di sini sebut Qurz. Qurz ibni Jabir al-Fihri telah menyerang seorang pengembala di Madinah. Fatalabuhu fabalagha wadiyan. Lalu apa, Nabi SAW mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safawan ataupun Safwan. Safawan lebih tepat. Iaitu sebuah daerah di Badar. Maksudnya Badar ni satu tempat yang besar, daerah dia disebut ini daerah kan. Safawan tu adalah salah satu daripada daerah kecil dalam kawasan Badar. Namun Qurz ibni Jabir al-Fihri ini berhasil melarikan diri. Akhirnya beliau pulang. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Zaid bin Harithah sebagai amir sementara di kota Madinah. Baik, tak berlaku juga peperangan di situ. Hanya berlaku tadilah nak kejar Qurz ibn Jabir ini, sebab dia telah menyerang pengembala di kawasan Madinah berdekatan dengan Badar. Dia melarikan diri sampai ke Badar. Kemudian Nabi SAW dalam period ekspedisi lagi lah. Tapi berlaku peristiwa ni, dan ini antara sebab berlakunya peperangan Badar yang pertama. Tujuannya adalah untuk mengejar Qurz ibn Jabir al-Fihri yang mengganggu ataupun mengacau pengembala-pengembala kambing yang ada di kawasan tersebut, kawasan Madinah. Kerana kita kena faham maksudnya bila berlaku perjanjian damai. Jadi ada bila kita kena faham bila orang Arab bila mereka buat perjanjian damai ni, mereka ada kabilah-kabilah yang berpihak kepada satu pihak dan kabilah lain pula berpihak pada pihak yang kedua, dan masing-masing akan menjaga hak masing-masing. Maksudnya contohnya Nabi SAW bila dah buat perjanjian dengan Bani Dhamrah misalnya, maka segala keselamatan, segala keamanan yang melibatkan kawasan Bani Dhamrah itu berada di atas bahu Nabi SAW dan umat Islam. Maksudnya wajib mempertahankan mereka apabila mereka dizalimi. Inilah contohnya bila Qurz ibn Jabir al-Fihri ini dia kacau pengembala kambing di Madinah, maka ini satu tanggungjawab. Kata, sebab itu disebutkan bahawa Nabi SAW dan syariah ataupun tentera-tentera Islam mengejar mereka, tapi dia Qurz ini dia berjaya untuk meloloskan diri. Tak dapatlah. Baik. Kemudian yang berikutnya, pengutusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ba'atha Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi talabi Qurz bin Jabir fi ma qila wallahu alam qila bal ba'athahu li ghairi dhalik. Kemudian dikatakan Nabi SAW utuskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengejar balik Qurz bin Jabir tadi. Menurut sebahagian riwayat. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir, ada juga riwayat yang lain menyebutkan bahawa Sa'ad diutuskan untuk keperluan ataupun untuk hajat lain. Diutuskan syariah tu untuk tujuan lain. Baik, yang berikutnya, syariah Abdullah ibni Jahshin ila Nakhlah wal qitalu fi syahril haram. Pengutusan Abdullah ibni Jahshin radhiyallahu an ke mana? Ke Nakhlah, dan berlakunya peperangan al-qital dalam bulan haram. Ini ada satu isu. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahsh binti atau bin Ka'ab al-Asadi bersama 8 orang di kalangan Muhajirin. Masih lagi Muhajirin kan? Kita dah bincang sebenarnya kenapa Muhajirin, kenapa Ansar tak terlibat? Kerana tujuan syariah dan ekspedisi-ekspedisi yang diutuskan oleh Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam join ini adalah untuk mengganggu kafilah Quraisy yang mereka merampas dan merampas harta-harta milik Muhajirin. Jadi Nabi SAW nak bagi tanggungjawab ataupun nak bagi satu motivasi untuk sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin supaya mereka mendapatkan semula hak mereka. Sebab itu tak diutuskan bersama mereka ataupun tak disertai bersama dengan syariah ekspedisi-ekspedisi peperangan ini di kalangan Ansar seorang pun tak. Tetapi nanti Badar Kubra, nanti Badar peperangan Badar yang besar nanti barulah Ansar akan join. Baik. Wa kataba lahu kitaban, dan Nabi SAW menulis, kalau sini diterjemah membekali mereka dengan sepucuk surat yang tidak boleh dilihat isinya hingga mereka telah berjalan selama 2 hari. Ini antara strategi Nabi SAW. Nabi SAW
utuskan bersama dengan Abdullah bin Jahshin bin Riyad al-Asadi radhiyallahu anhu dengan 8 orang di kalangan Muhajirin. Ini yang bilangan syariah yang agak kurang lah. Dia selalu yang kalau kurang ni dia bukan untuk berperang. Dia hanya untuk kumpul maklumat ataupun untuk mengganggu apa yang atau memberi membuat satu helah-helah dan strategi yang tertentu. Jadi Nabi SAW tulis satu surat dan perintahkan kepada Abdullah bin Jahshin bahawasanya tidak boleh membuka surat itu dan tak boleh melihat sehinggalah apa berlalu 2 hari. Ini Nabi SAW nak didik bahawasanya dalam urusan peperangan pentingnya rahsia. Pentingnya rahsia. Pertama kenapa? Kerana strategi peperangan ini kita tak boleh nak cerita kat orang. Kan? Tak boleh kita nak dia kalau cerita kat orang tak jadi strategi. Betul tak? Mesti akan ada yang belok. Sebab itu Nabi SAW perintahkan supaya surat itu tidak dibuka melainkan selepas 2 hari. Kan? Dan Nabi SAW sebutkan syaratkan kepada syariah ini, syariah Abdullah bin Jahshin ini, wala yukrihu ahadan min ashabihi, dan tak boleh memaksa seorang pun di antara tentera rombongan tersebut. Maksudnya kalau apa yang diperintahkan dalam surat itu, amir yakni pemimpin dalam syariah ekspedisi tersebut, Abdullah bin Jahshin, tak boleh paksa seorang pun. Baik, kalau kita tengok dalam sejarah Islam kalau kita tengok dalam sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sama juga mereka telah menunjukkan, kita kata mereka telah mempraktikkan apa yang Nabi SAW buat dalam perang, dalam peperangan dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok dalam sebelum ditubuhnya ataupun sebelum tertubuhnya kerajaan Bani Abbasiyah, kan, dalam period mereka nak menggulingkan Bani Umayyah. Jadi kita kena faham Bani Abbasiyah ni mereka adalah keturunan Abdullah bin Abbas, Khalifah mereka yang pertama iaitu Ibrahim ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdullah bin Abbas, cucu cicit Abdullah bin Abbas. Jadi dia adalah imam yang pertama yang mana mereka, pusat pemerintahan mereka di Humaimah. Bukan pusat pemerintahan, maksudnya dia lebih kuat macam markas dakwah mereka di Humaimah di Jordan. Sebelum mereka dapat menggulingkan ataupun berperang dengan Bani Umayyah, dan akhir sekali mereka mendapat khilafah dan dibai'ah imam mereka yang pertama. Ibrahim tu dia meninggal, dia tak sempat jadi imam, dia tak sempat jadi khalifah. Adik dia Abu Abbas As-Saffah, yani Abdullah ibn Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang jadi khalifah. Kemudian lepas tu Abu Ja'far Mansur. Dalam period mereka nak susun strategi mereka, mereka pilih 2 tempat, antaranya di Kufah dan juga di Khurasan. Ni center untuk dakwah mereka. Dalam period itu berlaku surat apa, kita kata pengutusan surat. Surat-surat ni diutuskan ketika itu. Dan kita kena tahu ketika itu Bani Umayyah pun mereka ada spy-spy mereka. Dan surat-surat yang diutuskan ketika itu kalau dapat dekat tentera-tentera Bani Umayyah, habislah. Sama ada masuk penjara ataupun dibunuh. Sebab itu kalau kita tengok strategi Bani Abbasiyah ketika itu, bila sampai surat dibawa oleh seorang nakib daripada Nuqabah, dia dilantik nakib-nakib kan, di setiap kawasan. Bila sampai surat tu di tangan nakib tu, dia akan masuk ke dalam satu tempat yang khusus, yang ni di rumah-rumah yang tak diketahui melainkan mereka saja, mereka orang-orang yang diberitahu. Kemudian dia akan buka surat tu, dia akan baca. Kemudian lepas dia baca surat tu, surat daripada imam contohnya, surat daripada Ibrahim contohnya, imam yang pertama, dia akan baca. Kemudian lepas dia baca tu, dia akan koyak-koyak surat tu. Kemudian dia saja baca surat tu dekat dengan orang yang buat roti, dekat kawasan orang yang buat roti. Dalam rumah tu dia ada tempat untuk buat roti. Jadi dia koyak lepas dah baca surat tu, surat apa-apalah, apa-apa perintah daripada imam di di Humaimah di Jordan. Kan? Mereka akan baca surat tu, kemudian dah habis baca, semua ahli-ahli dah baca, kemudian dikoyak. Dikoyak sekecil-kecilnya.
Kemudian dia akan masukkan dalam roti, dalam duh yang yang dah, sebelum roti itu dibakar kan, tepung. Kemudian surat-surat yang hancur tu dimasuk dalam tepung, dia guling-guling-guling-guling-guling, dia guling-guling buat macam roti lah. Kemudian dibakar. Kemudian dah roti tu dah dibakar, boleh makan. Dia cabut roti tu satu-satu, dia bagi semua ahli makan. So surat tu dah tak ada, semua masuk dalam perut lah. Itu tahap, itu tahap sir, tahap rahsia yang dipraktikkan ketika zaman Bani Abbasiyah, sebelum mereka nak dapat khilafah, sebelum ni pun nak apa gulingkan ataupun berlaku peperangan di antara mereka dan Bani Umayyah. Itu dahsyat. Maksudnya sampai tahap tu. Sebab tak bakar. Wallahu a'lam. Tapi itu antara cara sebahagian mereka. Sebab itu nak menunjukkan, betul lah macam tadilah, tak boleh nak, maksudnya tak boleh nak percaya semua orang. Sebab itu dalam Bani Abbasiyah ni dia banyak syukur. Dia banyak contohnya macam wazir ataupun wali khalifah ketiga itu, dia dah bagi kebebasan pada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani seorang tokoh yang hebat. Dialah yang menjadi penggerak kepada kejatuhan Bani Umayyah dan terangkatnya Bani Abbasiyah. Khalifah ketiga itu atau imam ketiga itu, imam dalam di kalangan Bani Abbas, Ibrahim antaranya, yang lantik dia jadi wazir alu Muhammad. Yani menteri kepada keluarga Muhammad. Yani Bani Abbasiyah lah. Dia kata in syakakta fi kulli syai au in syakakta fi rajul faqtuluhu kainan man kana. Dia bagi kaedah. Kalau engkau rasa ragu-ragu wahai Abu Muslim, aku bagi satu kuasa kat kau ni. Kalau kau rasa ragu-ragu dengan seorang je, kau bunuh tu. Itu dahsyat. Itu zaman tu lah. Ragu-ragu je bunuh terus. Sebab itu zaman tu. Tapi dia tak boleh jadi hujah lah kat atas kita. Kita tak boleh nak praktik apa yang dia buat, sebab dia bukan hujah. Apa yang Bani Abbasiyah, apa yang Bani Umayyah buat, bukan jadi hujah dalam agama. Tapi malangnya hari ni ada orang, kan ada orang dia nak praktikkan juga Bani Abbasiyah tu. Kan? Siapa saja yang kita ragu-ragu, kita tuduh terus. Kan? Jadi macam tu kan. Bahkan terbalik pula hari ni, orang yang tuduh pula kena. Orang yang tuduh patut orang. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Orang yang menuduh dia kena bawa bukti. Orang yang dituduh dia kena apa? Dia kena bersumpah mengingkari apa yang dituduh. Siapa yang kena bawa bukti? Orang yang menuduh. Tapi sekarang terbalik, orang yang kena tuduh kena bawa bukti. Betul tak? Apa-apa segala isu apa pun, tak kira lah sekarang ni. Kan? Mengaji hari-hari, mengaji Quran sendiri pun, kalau tak faham, tak praktikkan agama ni, tak guna juga. Terbalik, orang yang menuduh dia tak perlu bawa bukti. Yang kena tuduh kena bawa bukti, buktikan bahawa kau tak bersalah. Betul tak sekarang ni? Macam tu. Malangnya hari ni macam tu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Terbalik. Ni kita kena ingat, kita kena faham betul-betul. Hari ni bukan semudah itu nak buat tuduhan ke orang. Engkau tuduh orang, kena bawa bukti yang konkret, bawa bukti terang-terang. Bukannya engkau pergi, engkau kena tuduh ni, engkau yang kena bawa bukti supaya yang kau ni tak salah. Kan terbalik. Itu yang jadi kacau tu. Tak, kita kata tidak menghukum mengikut apa yang Nabi SAW dan Allah Ta'ala kehendaki. Ini adalah hukum yang zalim. Kita duk kata dekat pemerintah kan, kita duk kata dekat apa? Kita kalau kita ni buat kat orang, kita tuduh kat orang tak bawa bukti, kita pun sama je zalim. Sama zalim. Ini kita duk tengok Perdana Menteri je. Kita duk tengok menteri je. Kita sendiri dalam keadaan sedar tak sedar, kita dah buat apa yang Allah Ta'ala larang. Kezaliman. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita bahawasanya al-zulmu zulumati yawmal qiyamah. Kezaliman ni adalah kegelapan yang banyak pada hari kiamat ni. Kegelapan pada hari kiamat. Bahaya. Kita zalim orang, bahaya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Nabi SAW pesan dekat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutuskan Mu'adh ke Yaman.
Nabi SAW pesan, kalau engkau pergi kiamat, hati-hati, jaga-jaga dengan doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ni apa? Tidak ada di antara dia dan Allah hijab. Sebab itu kita kena hati-hati. Kita nampak macam benda yang remeh sekalipun, kita tak boleh, kita jangan anggap benda yang kecil itu tak dihisap oleh Allah SWT. Semua akan dihisap, kita semua akan dihisap. Sebab itu kita pening, pening hari ni kan. Tak kira lah apa. Hari ni orang buat tuduhan, kena orang yang dituduh kena bawa bukti yang dia tak bersalah. Pening sebenarnya, terbalik. Kan? Kalau macam personal lah, orang menuduh kita kan. Tapi kita rasa macam kita cakap lah tadi. Dia ni tuduh apa? Dia kan. Pernah kita layan, tak perlu kan. Sebab kenapa kita nak mempertahankan diri kita? Kita pun tak tahu apa punca dia tu. Mungkin dia dapat maklumat dari orang. Ialah tuduhan. Sebab tu Nabi SAW, contoh teladan kita Nabi SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan Nabi SAW dah tunjukkan contoh teladan dan wajib kita ikut. Kita tengok dia ada benda-benda yang kita kena kita kena clarify kan. Tuduhan yang berbentuk semata-mata tuduhan, cemuhan, tuduhan yang tak melibatkan maruah ataupun tak melibatkan hak orang lain. Contohnya orang tuduh kita, contoh dia tuduh nanti kata Wahabi contoh, sesat contoh. Ini antara bentuk tuduhan yang kita tak boleh. Betul? Sebab dia melibatkan diri kita dan dia tak melibatkan hak orang lain, tak melibatkan maruah kita atau tak melibatkan orang lain. Kan? Tapi kalau dia tuduh, dia tuduh ada tuduhan yang melibatkan hak orang lain. Tuduh melibatkan seleweng harta orang ke, seleweng duit orang ke, itu kita wajib bukan layan, tapi wajib menyatakan kebenaran. Kan? Dan wajib kita menafikan. Al-yaminu 'ala man ankara. Kita kena ingkar dengan sumpah kita. Kita kena sumpah. Kan? Tapi selagi mana orang yang tuduh tu dia tak boleh bawa bukti, dia tak boleh. Maksudnya dia bersalah. Sebab dia yang mulakan tuduhan, dia kena bawa bukti. Kan apa-apa saja kita tak boleh, kita jangan pandang, oh ini kita hari ni malangnya kita duk tengok orang luar kan, kita duk tengok orang yang jauh, kita sendiri kadang-kadang kan, kita sendiri kita pun tak sedar kita dah berhukum dengan hukum yang zalim kan. Walaupun ialah kita hari ni orang duk pandang zalim ni kerajaan dia zalim kan, sikit-sikit kerajaan zalim, pemerintah zalim, diri sendiri tak pernah tengok kan. Kita duk tala kat orang, kita tak sedar empat lagi jari ni duk dah tala kat kita sini kan. Asyik-asyik kita, sebab itu hari ni kita tengok golongan sosialis, golongan liberal apa semua, dia orang hanya faham kezaliman ni bila pemerintah menzalimi rakyat. Pemerintah naikkan harga barang, itulah zalim. Tapi dia tak pernah nampak diri dia sendiri zalim. Sebab itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita masing-masing kita muhasabah diri kita. Kita tahu apa yang kita buat. Dan kita kena yakin bahawasanya Allah SWT sentiasa melihat kita, sentiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Dan kita akan dihisap. Kita tak akan terlepas. Di dunia ni mungkin kita akan terlepas, tapi di akhirat nanti kita tak akan terlepas. Nampak? Baik, jadi kat situ nak bagi tahu tadi berkenaan dengan betapa rahsianya apa surat ataupun strategi yang ditekankan oleh Nabi SAW kepada Sariyah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu tadi, sampai 2 hari baru boleh buka. Dan pemimpin pasukan itu juga tidak boleh memaksa seorang pun di antara anggota rombongannya. Abdullah bin Jahsy menjalankan perintah beliau. Ketika membuka surat tersebut, ia mendapatkan tulisan dalam bahasa Arab disebutkan, "Idza nazarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzila nakhlah baina Makkah wa Ta'if wa tarsud biha Quraisyan wa ta'lama lana min akhbarihim." Apabila engkau, kalau kamu sudah mengetahui isi suratku ini, kalau engkau dah tengok surat ini, dah baca, maka lanjutkanlah perjalanan hingga tiba di Nakhlah yang berada di antara Mekah dan Taif. Awasilah orang-orang Quraisy dan amati gerak-geri dan keadaan mereka demi kemaslahatan kita. Wa ta'lama lana min akhbarihim. Baik, kata Abdullah bin Jahsy, dikata kami mendengar dan kami mentaati. Sam'an wa ta'atan. Jadi ini satu, kita tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka
segera dalam mentaati apa sahaja arahan daripada pemimpin, kan? Arahan daripada pemerintah, arahan daripada amir, arahan daripada khalifah misal. Jadi bila datang perintah daripada Nabi SAW, maka mereka tak ada lagi atau bagi alasan sama juga kan. Kalau bos bagi arahan, kita jangan apa? Saman wa ta'an. Kalau arahan itu tak, kita kata apa? Tidak menyuruh kepada kemungkaran, kan? Maka kita taat. Saman wa ta'atan, kan? Saman wa ta'atan, tak ada. Sebab itu kalau bos suruh kita, kan, kita buatlah benda yang memang kita dibayar untuk bos buat benda itu, kita buat. Tapi kalau bos suruh buat benda yang mungkar, itu tak boleh lah, kan? La ta'ata fi la ta'ata fil khaliq, la ta'ata li khaliq fi ma'siyatil la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam perkara yang bermaksiat terhadap khaliq, terhadap pencipta, terhadap Allah. Tak boleh, kan? Misalnya hari ni, kan, kalau kita tengok hari ni ada orang, kan, yalah, bila saya pun pelik, ada juga kita kata zaman sekarang ni, kan, bila yalah di kes suami dayus lah, kan, bila isteri berkahwin dengan suami yang dayus ni, kan, kemudian suami dia pula pergi suruh buka aurat. Ketika itu sebab ada orang tanya, kan, macam mana ustaz kalau suami suruh buat benda yang maksiat, buka aurat ke apa, tak kira lah perkara yang maksiat. Hari ni kita kata malangnya suami pula, kan, suami pula memberi galakan, suami bagi galakan kononnya boleh isteri dia untuk keluar dengan laki yang lain, atau untuk inilah macam-macam lah, ada orang yang kononnya atas alasan untuk mencari rezeki, kan, apa, berlakon misalnya, kan, berlakon bercampur dengan laki perempuan, pegang sentuh laki bukan laki dia pun, tapi dia kata ini suami saya telah memberi galakan. Kan, kita pelik, kan? Jadi dia tak nampak bahawasanya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan terhadap khaliq, tiada ketaatan terhadap makhluk dalam perkara yang diperintahkan oleh perkara yang dilarang ataupun ditegah oleh Allah SWT. Sama juga kalau pemerintah kita kata wajib semua rakyat keluar berdemonstrasi, isu Palestin, wajib rakyat kita semua ni, rakyat Malaysia wajib keluar memberontak, wajib keluar berdemonstrasi, kena tanya ke tak? Kena keluar ke tak? Tak payah. Benda tu maksiat. Benda tu maksiat. Kalau kita berhujah, ini pemerintah suruh, siapa suruh kau ikut? Kan, Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak benarkan kita mentaati perintah makhluk dalam apa yang bermaksiat kepada Allah. Misalnya katakan, sebab itu kalau kita tengok hari ini ataupun kita tengok dalam sejarah Islam, ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kerajaan ketika itu, khalifah ketika itu adalah Mu'tazilah, kan, Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Tiga-tiga khalifah ni mereka memaksa rakyat mereka, ulama-ulama mereka menyatakan Al-Quran makhluk, kan? Kalau kita ikut ayat atau kita ikut cara faham sebahagian orang yang kata kita wajib walak, wajib taat kepada pemerintah tanpa ada qaid, tanpa ada ikatan, hanya dalam perkara ma'ruf, kan, kita kena ikut. Kalau pemerintah paksa kita supaya kata benda yang mungkar, iktiraf perkara yang mungkar, perkara yang merosakkan akidah sekalipun, takkan kita nak taat. Sebab itu kita tengok Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli sunnah ketika itu, kesemua mereka tak ikut, tak taat. Tapi mereka memberontak tak? Mereka tak, still tak memberontak, sebab bai'ah masih ada di atas bahu mereka, dan mereka nampak bahawasanya khalifah tak bersalah, khalifah tersalah kerana mereka dikelilingi oleh ulama-ulama Mu'tazilah yang jahat. Khalifah pun tak tahu, khalifah hanya ikut ulama, bahkan hanya yang tahu Al-Ma'mun je lah, Ma'mun jadi yang pegang Mu'tazilah tu, yang dia betul-betul berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Al-Mu'tasim dengan Al-Wathiq, Al-Mu'tasim dia ikut wasiat Al-Ma'mun, Al-Wathiq pasal Al-Wathiq dia ada
gulu sikit. Tapi still kita tengok imam-imam ahli sunnah ketiga itu tak ikut. Sebab itu saya pernah jumpa ada orang, dia kata apa? Dia kata kita ni, dia wajibkan benda yang tak wajib. Kita ni di Malaysia, kan, mazhab rasmi kita mazhab Syafi'i. Wajib kita ikut mazhab Syafi'i dalam semua perkara. Sebab pemerintah dah wajibkan kita ikut. Pertama sekali, betul ke? Ada tak dekri, apa-apa dekri yang kata wajib kita ikut mazhab Syafi'i? Tak ada, kan? Tak ada. Yang kedua, benda tu perkara yang kita kata mewajibkan apa yang Allah Ta'ala tak wajibkan. Ini benda yang berat. Hatta Imam Syafi'i sendiri pun tak wajibkan orang taklid. Berat tu. Tapi mereka berhujah, kata ini adalah perintah kerajaan, perintah pemerintah, waliul am, kita kena taat. Tak. Sebab itu kita katakan maksudnya tidak ada ketaatan dalam perkara yang menyelisih syariat. Perkara yang maksiat kepada Allah, tak ada ketaatan. Misalnya katakan satu hari nanti, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu, wallahu musta'an, nas'alullah salam wal afiyah, kita pun tak tahu, kita minta lindung daripada fitnah, sama ada zahir dan batin. Suatu hari ini mungkin ada perkara yang memang pemerintah wajibkan kita buat satu maksiat. Adakah kita kena taat? Mesti tak kena taat. Tapi perlu tak kita keluar memberontak? Tak perlu, tak boleh. Still, mereka ada hak yang kita kena jaga, dan pemerintah juga ada hak-hak yang rakyat mereka kena jaga, dan kita juga kena jaga hak-hak pemerintah. Antaranya kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Tapi malangnya hari itulah, dia kata disebabkan oleh apa saja yang pemerintah kata, maka kita kena ikut. Nah, itu yang jadi apa? Tak apa, demonstrasi sebab apa boleh pula? Sebab pemerintah kata boleh. Mana kaedah macam tu? Kalau agama macam tu, rosaklah agama, kan? Sejak bila pemerintah, sejak bila hukam, sejak bila pemerintah tu dijadikan dalil dalam agama, kan? Ketetapan dia dijadikan dalil, tak boleh, kan? Jadi sebab itu kita tengok dalam surat yang diutuskan Nabi SAW ni kepada Abdullah bin Jahshin, Nabi pesan bahawasanya famdi hatta tanzila nakhlah, teruskan perjalanan sehingga sampai ke nakhlah. Dan sahabat Abdullah bin Jahsh kata sam'an wa ta'atan, kami dengar dan patuh. Wa akhbara ashabahu bidzalik wa bi annahu la yastakrihuhum. Dan Abdullah bin Jahsh pun dia bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia dan tentera yang bersama dia, 8 orang yang ada bersama dia itu. Dan dia kata apa? Dia kata bahawasanya apa? Dia tidak akan memaksa mereka. Siapa nak ikut, ikut. Siapa yang nak patah balik, silakan. Sebab ini antara pesan Nabi SAW dalam surat tersebut. Sebab itu kata Abdullah bin Jahshin, dia kata faman ahabba asyhadata falyanhar. Siapa yang sukakan syahid, siapa yang nak mati syahid, jom ikut. Waman karihal mauta falyarji. Siapa yang bencikan kematian, maka dia balik, patah balik. Wa amma ana fanahidun fanahadu kulluhum. Adapun aku akan terus melaksanakan perintah Nabi SAW. Lalu ada tak yang patah balik? Tak ada, semua ikut. Sebab apa? Tengok uslub seorang pemimpin, dia tak paksa. Nampak? Kalau dia paksa, itu tak cerdik. Sebab itu seorang bos, seorang pemimpin, kalau dia paksa, itu satu tindakan yang kurang cerdik. Seorang pemimpin yang baik, kalau dia ada elemen memaksa anak buah dia, memaksa pekerja dia, itu satu tanda-tanda kepimpinan dia yang nak gagal lah, akan gagal, dan dia akan gagal dengan urusan dia tu. Allah tak akan bantu. Sebab itu Abdullah bin Jahsh kata, aku tak paksa kamu. Tapi tengok apa dia kata. Faman ahabba syahadah falyanha. Siapa yang nak mati syahid, jom. Kan? Waman karihal mauta falyarji'. Siapa yang bencikan kematian, patah balik. Sila patah balik. Aku tak larang, aku tak halang.
Wa amma ana fanahidun. Adapun aku sendiri, aku akan melaksanakan, aku akan terus berjalan melaksanakan perintah Nabi. Kesemua ikut. Ha, sini kita boleh dapat faedah yang besar. Dan orang yang memimpin, dia jangan paksa. Kau kenapa buat macam ni? Ha, jangan. Sama juga macam kita dan kepimpinan ni dari sudut yang unit yang kecil, keluarga sekalipun, anak-anak kita. Kan, jangan paksa dia. Macam hari ni kan orang, yalah baru ni orang tular kan, 2 tahun dah boleh hafal berapa surah? 47 surah kot. Alhamdulillah, tu baguslah. Tapi ustaz, anak saya tak mau, 2 tahun tak mau lagi baca Quran. Jangan paksa. Kan? Kerana bukan waktunya lagi. 2 tahun tu bukan waktunya lagi. Sebab kalau kita tengok imam-imam huffaz, imam ulama-ulama besar, usia mereka 5 tahun ke atas baru mereka diajar Quran. 5 tahun ke atas. Tak salah Ibnu Jauzi rahimahullah ada sebut dalam Sayyidul Khatir, bila usia yang selayaknya untuk kita didik anak kecil ni baca Quran, dikatakan 5 tahun ke atas. Wallah alam, saya tak tahulah. Boleh tanya Ustaz Yusuf, kita ada berapa umur yang ideal untuk seorang budak tu hafal Quran. Kalau kita paksa dia, tak apalah yang 2 tahun dia nak hafal tu, alhamdulillah lah, itu mungkin kelebihan Allah Ta'ala bagi kan. Tapi anak kita nak paksa macam nak jadi macam anak orang lain, tak boleh. Jangan. Hari ini ada orang, dia bila dia tengok kan, oh tengok orang tular ni, anak aku mesti kena jadi macam ni. Tak boleh, jangan paksa. Kalau kita paksa, mungkin kemungkinan dia akan memudaratkan anak kita. Sebab itu dalam usia macam 2 tahun tu, kita masih lagi, dia bermain kan, masih lagi dalam usia dia bermain. Saya tak tahulah dari sudut parenting apa, ilmu parenting ke apa, kita tak tahu betul ke tak. Tapi start usia 5 tahun tu baru dia, tak apa, 2 tahun tu bagi kita bagi dia dengar Quran, baca Quran. Sebab dia akan ikut apa yang kita bacakan, apa yang kita sebut, dia akan ikut. Tak ada masalah. Tapi kita nak paksa dia baca, tak baca rotan. Ha, jangan. Itu dia akan memudaratkan budak tu. Dan takut dia tak mampu untuk menyerap atau tak mampu nak memikul apa yang belum lagi masanya dia memikul. So kita kena faham. Kadang-kadang orang ini dia sebab excited tengok orang lain. Anak tengok orang, anak orang lain ni hebat ni, nampak ni orang semua puji ni. Kan tular ni dapat like berapa puluh ribu ni. Orang tular ni nampak ni hebat ni, nanti mesti akan masuk paper punya, masuk TV punya. Oh, jom kita nak paksa anak dia. Tak boleh, jangan. Jangan tergesa-gesa. Kan? Sama juga itulah kita tengok hari ni kan. Macam kita tengok macam ni mahad tahfiz yang banyak. Alhamdulillah banyak mahad tahfiz. Tapi kita tengok keberkesanan. Kan? Keberkesanan hafalan Quran mereka. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW didik para sahabat, ajar 5 ayat ataupun 3 ayat, 5 ayat, 5 ayat, kemudian mereka balik amal, hafal amal, kemudian barulah sikit demi sedikit at-tadarruj. Tapi malangnya kita hari ni dia lebih nak cepat dan nak segera. Akhir sekali kita dapatilah apa yang dapat sekarang. Sebab itu Nabi SAW larang tergesa-gesa dengan Quran. Kan, bahkan Nabi SAW beritahu dalam hadis yang banyak berkenaan dengan akhir zaman ini, bahawasanya akan ada orang yang tergesa-gesa untuk mendapat keuntungan daripada Al-Quran yang dipelajari ataupun Al-Quran yang dihafal. Nah, itu yang jadi apa? Akhir sekali dia tak amalkan Quran. Dia dah hafal 30 juzuk tapi dia tak boleh amal. Ha, ada orang saya jumpa. Saya dulu pernah kita dulu pernah kenal kawan-kawan kita dulu. Dia orang masya-Allah hafalan dia orang ada sampai tahap tu boleh baca daripada, kalau kita baca daripada kanan ke kiri kan, dia boleh baca kiri ke kanan. Ada yang boleh baca daripada bawah ke atas. Hebat, nak bagi tahu hebatnya hafalan. Tapi bila kita tanya apa maksud ayat, contohnya alam nashrah laka sadrak, dia tak boleh jawab. Maksudnya apa? Maksudnya hafal saja tanpa ada kefahaman tak guna juga. Bahkan hari ini kita tengok ramai orang dia berlumba-lumba hafal Quran, bagus. Kan? Perkara yang bagus, tapi
kita kena fikir macam mana nak balance kan antara hafalan dan juga kefahaman tu. Tapi Ustaz, Mahat ni memang ada ajar tafsiran juga. Dia ada ajar tafsiran. Ada. Dia ada. Cuma ialah kita nak tengok. Ya, hari ni hafal Quran ramai. Bahkan kalau kita tengok hafiz Quran setiap zaman memang banyak. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu ayat, satu tanda yang Allah Ta'ala jamin, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala akan jaga Al-Quran ni melalui apa, penghafal-penghafal Quran. Kita tak nafikan mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala jadikan untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau orang yang diamanahkan untuk menjaga Al-Quran ini tidak amanah, itu yang jadi kita kata menyelewengkan Quran. Sebab itu datangnya kelompok khawarij. Nabi kata yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tak sampai dekat hati, hanya sampai dekat kongkong. Sebab tak faham. Kan? Khawarij hafal Quran. Bahkan Nabi SAW kata mereka basah lidah mereka ni sentiasa dibasahi dengan Quran. Hebat. Tapi sesat. Itu yang kita tak nak. Kita nak orang yang beramal dengan Quran, orang yang beramal dengan sunnah ke kita nak orang yang hanya hafal Quran tapi dia tak beramal dengan Quran? Mana kita nak pilih? Sebab itu, yalah, mahat-mahat tahfiz ni dia kena fikirlah macam mana. Dia paling penting sekali kena tekankan akidah. Dia kalau akidah rosak, akidah tak betul, hafallah Quran macam mana sekalipun, tak, Al-Quran yang dia hafal tak akan bagi manfaat pada dia. Bahkan Al-Quran akan jadi hujah ke atas dia. Jadi Nabi kata Al-Quran hujjatun laka aw alayka. Al-Quran akan menjadi hujah yang membela engkau ataupun hujah yang akan mendakwa engkau di akhirat nanti. Sebab itu kita sama-sama muhasabah lah, kan? Muhasabah. Baik. Jadi ini kita bagi tahu perkataan Abdullah bin Jahsy ni kita kena jadikan, kalau boleh ni apa? Jadikan perkataan ni sebagai apa? Sebagai satu motivasi lah, perkataan yang kita jadi motivasi untuk orang yang nak jadi pemimpin ni lah, kan? Yang nak jadi pemimpin ataupun orang yang dia ada tanggungjawab dia. Tak kira lah sama ada dalam unit yang kecil, anak-anak kita, kan? Unit yang kecil, organisasi kita, maka kita kena ada sifat kepimpinan ni. Jangan paksa orang bawah kita, dan kena hikmah. Hikmah yang ditunjukkan tadi apa? Abdullah bin Jahsy kata apa? Dia kata siapa yang nak syahadah, maka jom. Dia bagi uslub tarhib, targhib, motivasi. Ini sebenarnya kena banyak ada dalam pemimpin-pemimpin. Dia kena banyak motivasi. Jangan kita suka memaksa tapi kita bagi option. Sama juga macam suami dengan isteri, kan? Contohnya, saya bagi contoh, ada orang cerita macam mana dia berkahwin, asalnya dia berkahwin, isteri dia tu free hair, kan? Kemudian dia guna step by step macam mana nak tarik isteri dia yang free hair tu pakai tudung. Dia tak paksa. Mula-mula sekali dia tak paksa. Tapi dia cerita apa? Dia cerita tentang syurga, dia cerita tentang neraka, dia cerita tentang, dia tak sebut tudung pun tak sebut, kan? Dia tak kata pun kena beli tudung ni, tudung tu, tudung apa, tudung ni ke apa, tak. Dia tak kalut pergi kedai tudung ke, tunjuk ni nak tudung mana, tak. Tapi dia cerita syurga, dia cerita neraka, kan? Kemudian bini dia pun dah macam ada rasa. Kemudian barulah dia masuk bahawasanya perintah Allah SWT, baru dia bagi ayat hijab, kan? Bila dah tertanam akidah dalam hati seorang individu itu, maka kita sebutlah apa, kita perintahlah apa, dia akan ikut sam'an wa ta'atan. Dia akan ikut apa perintah Allah. Sebab itu uslub dakwah yang paling berkesan adalah kita mentarsikh, kita mendalamkan pengetahuan manusia dengan akidah. Bagi akidah. Masalah sekarang, orang lelaki tak pergi belajar, orang perempuan pergi belajar. Realiti. Sebab orang perempuan ni kalau suami suruh mesti dia ikut ni. Betul, itu betul. Dia kira lah yang menolak tu. Tapi maksudnya orang lelaki tak pergi belajar, bila perempuan berubah tadi, you ni dah ready ke untuk aurat? Dia pula cakap macam tu, kita pun jadi itu jahil lah. Shifa'ul 'i as-su'al. Kemudian
Nabi SAW sebut dalam sebagian hadis apa, kejahilan ni dia satu penyakit lah, penyakit. Jahil ni dia akan membuka bermacam-macam penyakit. Sebab itu ilmu adalah ubat dia. Sebab itu kalau tak ada ilmu, tak guna. Tak ada ilmu, sama ada suami ke isteri tak. Sebab itu kena giatkan majlis ilmu, kena ajak lah, kena ajak orang untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan kita tengok hari ni malangnya, ada orang hari ni kan, misalnya dia dah terbabas, kita sedih lah tengok ada orang yang terbabas, dia nak kembali ke pangkal jalan. Tapi bila dia bertemu dengan orang-orang yang tidak sepatutnya, dan dia bertemu dengan ulama-ulama su ataupun ustaz-ustaz yang tidak benar, akhir sekali menjauhkan dia lagi daripada agama. Dan kita tengok macam baru-baru ni orang duk bising isu apa, orang yang dulu dia asalnya laki nak jadi perempuan kan, kemudian dia bertaubat. Kononnya bertaubat. Yalah, kita tak tahulah taubat dia macam mana kan. Dia urusan dia dengan Allah Taala. Tapi bila ialah kita tengok bila dia mungkin dia bertemu dengan orang yang salah. Kan? Jadi kan dulu kecoh kan, dia bertaubat kan, dia ikut jemaah ni kan. Saya kata senang, jemaah murjiah. Jemaah murjiah yang mana buatlah apa pun tak kira, yang penting kita pergi solat. Buatlah apa pun yang penting kita ikut join jemaah. Kau ni buatlah apa, kau kalau dia main muzik, tak apa, jangan tinggalkan muzik tu, main ikut kami, keluar dengan kami. Nak main muzik dalam masjid pun tak apa. Kalau kau macam ni, tak apa macam ni. Dia hanya memberi ar-rajak, hanya memberi pengharapan. Tapi dia lupa bahawasanya pengharapan semata-mata tak cukup, mesti kena ada rasa khauf, rasa takut, dan juga al-mahabbah, rasa kecintaan. Jadi tak apalah ikut kan. Lepas tu kita tengok, oh hebat, nampak kan, dia pun tunjuk dia dah bertaubat dan semua. Kita pun alhamdulillah, kita pun tumpang gembira lah, tak apalah kan. Tapi qadar Allah, last sekali jadi perempuan balik kan. Jadi orang terkejut, oh macam mana ni kan, jadi perempuan balik. Jadi yang saya tengok lah, sebenarnya kerana apa? Kerana taubat itu tak didasari di atas tauhid dan sunnah. Itu saja. Taubat itu didasari oleh kepentingan dunia, ataupun ada bercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Ada orang ambil kesempatan, dikomersialkan taubat dia. Sebab itu kadang-kadang media ni jahat juga. Kadang-kadang kita pun tahu media ni adalah syaitan-syaitan di kalangan manusia sebenarnya. Kan? Sebenarnya kalau orang dah bertaubat ni, kita kena jaga dia. Tak perlu dihebahkan kan. Dan tak perlulah dia kadang-kadang jahat. Ada orang, media ni jahat. Kadang-kadang orang tu dia dah bertaubat, contohnya dia dah tutup aurat, tapi dia pun sengaja sebarkan gambar-gambar dia yang tak tutup aurat ke kan, apa ke, sengaja. Nampak? Ini syaitan. Sepatutnya orang yang bertaubat ni kita tak boleh dah ungkit segala kesalahan dia yang lalu. Bahkan si apa, pemilik taubat, seorang yang bertaubat tu sendiri, dia pun tak boleh menceritakan balik apa yang dilakukan dulu. Dia tak boleh. Walaupun ustaz, saya cerita nak kononnya untuk ibrah. Saya tengok hari ni tak kena dah, tak boleh dah. Kalau dia nak bertaubat, betul-betul bertaubat, jangan dia ungkit balik kisah silam dia. Jangan dia ungkit balik apa yang dia dah buat dulu. Kadang-kadang orang dia main macam ni, dia sebab zaman sekarang ni, zaman media sosial, orang hari ni dia nak mudah dapat, dia nak komersialkan barang niaga dia lah, dia nak dapat like ramai dan nak dapat follower ramai lah supaya dia punya MLM tu berjalan. Contoh. Dia fikir apa saja perkara yang ada boleh dikomersialkan. Hatta kisah taubat dia pun dia nak komersialkan. Ini bahaya. Kan? Kadang-kadang orang ambil macam media ni, dia sebab dia orang media ni, kerja dia nak cari berita yang sensasi je. Kan? Yang banyak view, yang banyak like, siapa yang dia bos dia sukalah. Kalau dia dapat view yang ramai, kalau tulisan dia tu, artikel dia tu, bos dia sukalah. Apa dia? Bonus lebih. Itu kita kata syaitannya media ni sebenarnya. Dia bukan membantu sebenarnya. Kadang-kadang dia saja buat kan. Macam dulu apa?
siapa kan, ada artis mana kan bergaduh dengan isteri dia, bercerai dengan isteri dia, kan sengaja dia tulis tajuk tu penyanyi lagu-lagu ketuhanan bercerai dengan isteri. Saja je, saja dia quote penyanyi lagu ketuhanan. Apa 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 tujuan dia? Walaupun kita kata tak betul kan perbuatan tu, untuk yalah, dia untuk memainkan sentimen persepsi orang yang membaca. Ini kerja media. Sebab itu saya tak nampak orang yang paling pendusta di atas muka bumi hari ini melainkan orang-orang yang terlibat dalam media-media macam ni. Sebab itu media ni pun dia kena belajar etika. Bukan etika barat lah, etika Islam. Kan? Media ni nama media Islam tapi sama je, tak ada beza dengan barat. Sebab itu kita kena usahakan pengamal-pengamal media ni, macam dulu konvensyen sunnah tahun 2016 rasanya, kan ada tajuk Dr. Fadlan buat tentang adab dan akhlak pengamal media. Itu bagus. Kan Dr. Fadlan jelaskan seorang pengamal media ni dia kena apa? Kan berdasarkan Quran, dia kena adil, dia kena amanah, dia tak boleh tokok tambah, dia tak boleh. Tapi masalahnya sekarang media-media yang ada sekarang ni semuanya kepala dia apa? Allah musta'an. Jadi masa dekat universiti yang dia orang ambil meskom tu dah ditekankan. Dah tekan kan? Tapi dia ikut etika apa? Mungkin etika barat ni tak dia pakai. Etika barat ni dia yalah, kita kata Allah musta'an, ini dunia fitnah ni kan. Fitnah ni kita tak boleh nak, maksudnya kita minta lindung daripada Allah SWT daripada fitnah ni, sama ada zahir dan batin. Sebab itu orang yang bertaubat ni dia, kita tak boleh jadikan, bahkan dosa-dosa kita tak boleh cerita kan. Kadang ada orang di salah faham, dia kata ustaz tak apa kalau kita nak bagi pengajaran. Tak perlu. Sebab cukup kita bagi pengajaran dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak perlu kita cerita kita, saya dulu macam ni, tak perlu. Sikit-sikit tu okey lah. Tapi ini dalam kuliah dia duduk cerita pasal dia. Kan hari ni malangnya satu lagi sikap masyarakat kita ni, bila orang baru bertaubat dia terus panggil ceramah. Padahal patutnya orang bertaubat ni dia kena pergi duduk dengar ceramah, bukan dia bagi ceramah. Betul tak? Tapi bagi orang kita ni, bila dia dah bertaubat ni, dah pakai jubah, pakai kopiah. Dulu tak pakai jubah, tak pakai kopiah. Pakai jubah dengan kopiah tu terus kira suci habislah tu. Kan? Itu kefahaman mentaliti masyarakat kita. Tengok, oh subhanallah, dulu tak ada janggut, dah ada janggut. Dulu pakai t-shirt, sekarang pakai jubah. Oh ini bertaubat. Tak, bukan semudah itu. Taubat bukan semudah itu. Kan? Itu taubatlah kan. Taubat ni disebut Allah Taala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubat, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang suci, taubat yang murni, taubat yang ikhlas kerana Allah SWT. Sebab itu sebahagian ulama salaf kata apa? Setiap taubat kita ni memerlukan taubat yang lain. Kita dah bertaubat, dalam taubat kita tu kita kena taubat lagi. Itu faham? Kita dah beristighfar, ustaz saya dah istighfar ni. Dalam kau beristighfar tu kau kena istighfar lagi. Maksudnya kita kena istimrar, kita kena berterusan. Bertaubat ni bukan saya dulu tak join lah ni, sekarang ni saya dah join jemaah ni, sekarang saya tak. Cuma masyarakat kita ni macam tu. Dia bila dia seronok tau. Kalau ustaz punya ceramah, ustaz yang contohnya ustaz Adli ke apa kan, ustaz yang memang 10 tahun mengajar Al-Quran, mengajar sunnah, mengajar tafsir, mengajar fiqh, itu dia tak mau dengar. Tapi bila ada selebriti baru bertaubat, jom kita pergi ceramah dia. Kan? Dia mentaliti, jom, ni lagi best ni. Sebab apa? Sebab kita punya mentaliti masyarakat kita ni dah, dia macam tu. Kan? Sama je orang yang mengaku sunnah pun sama, lebih kurang. Duk mengaku sunnah tapi bila kita bawa dalil, dia duk berhujah. Ni ustaz ni selebriti. Ustaz Yayasan Taklim ni apa sangat? Ini ustaz ni selebriti, dah sampai taraf Siti Nurhaliza lah. Kau nak cakap apa? Itu orang yang mengaji sunnah tu. Itu mentaliti tu. Sebab itu mentaliti macam ni susah. Memang kalau orang yang bermentaliti macam ni, memang takkan berjaya. Dia mengajilah kitab banyak mana sekalipun, kalau dia mentaliti macam tu, takkan berjaya. Takkan maju. Dia akan duduk di macam tu je. Sebab itu saya sebut daripada awal dulu kan, saya pernah sebut dalam kelas-kelas banyaklah saya sebut kan,
tak sepatutnya ustaz-ustaz ni diselebritikan. Tak sepatutnya, tak sepatutnya. Fitnah sebenarnya, fitnah. Bukan fitnah. Ustaz, kerja dia ustaz. Ustaz, tugas dia adalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Amar ma'ruf nahi munkar. Maruah, betul. Hari ni orang dah jatuh maruah dah. Ustaz ni dia macam, yalah, bila ustaz jadi macam selebriti, dia dah tak ada. Ini sebenarnya perangkap musuh-musuh Islam, kan? Mereka nak supaya nampakkan, supaya, sebab itu dalam rant pun, kan? Rant report mereka dah buat. Mereka nak timbulkan rasa, runtuhkan rasa kepercayaan masyarakat dengan golongan ustaz, golongan agamawan. Hakikatnya memang kita tak nafi lah sebab apa masyarakat runtuh kepercayaan, sebab apa? Sama, ustaz pun samalah, 2x5 kan. Sebab itu bila dibuat program-program kononnya nak jadi ustaz, da'i apa semua, tak, agak lari daripada tujuan. Orang confused, betul? Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah salaf, salafus salih, mereka tak pernah menganggap bahawasanya tanggungjawab seorang yang mengajar agama ni adalah satu kelebihan ataupun satu kebanggaan. Tak. Bahkan mereka memandang bahawasanya menyampaikan agama ini adalah satu taklif yang berat, tanggungjawab yang berat. Sebab itu sebagian ulama kata, mereka katakan bahawasanya manusia hari ini ramai belajar agama kerana litashrif, kerana nak mulia, kerana nak bangga dengan ilmu, kerana nak mulia, nak mulia di pandangan masyarakat. Tapi sangat sedikit orang yang menuntut ilmu agama dan mengajar manusia dengan agama ni litaklif, untuk memikul tanggungjawab, untuk menyatakan kebenaran. Sikit. Nasallallahu salam wa afiyah. Wallahu musta'an. Kita minta Allah SWT sentiasa tunjukkan kita di atas jalan yang lurus, kan? Kerana sebab itu kita selalu ingatkan bahawasanya manusia ni takkan, selagi dia tak mati, dia takkan aman daripada fitnah, kan? Sebab itu yalah, ustaz ke apa ke, bila dia berceramah ke apa, dia bagi sampaikan manusia Al-Quran dan Sunnah, kan? Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh tengok bezalah antara orang yang tidak ada ilmu dengan orang yang ada ilmu, tak sama. Orang yang ada ilmu, dia sentiasa akan mengingatkan orang yang mendengar apa yang dicakap itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila orang keluar daripada majlis dia, orang akan merasa takut kepada Allah, orang akan bertambah keimanan dan sentiasa rasa takut diri kita ni akan diselewengkan oleh Allah SWT. Takkan siapa yang masuk dalam majlis ilmu, dia keluar-keluar, dia bangga diri, dia dabik dada, itu majlis ilmu yang dia duduk tu tak berjaya mentarbiah dia. Tapi siapa yang dia duduk dalam satu majlis ilmu dan dia keluar daripada majlis tersebut dalam keadaan dia sentiasa berhati-hati dan berwaspada, maka itu tanda dia seorang yang telah bertambah iman dia. Sebab itu orang yang beriman, syarat hasanatuhu, kan? Dia akan rasa gembira bila kebaikan yang dia lakukan tu, dia akan rasa gembira, dia akan rasa seronok. Wasa'at sayi'atuhu, wasa'at sayi'atuhu, dan dia akan rasa runsing, rasa bimbang bila dia melakukan keburukan, dia terjebak dalam dosa. Ya. Yeah. Sekiranya macam contohlah macam ustaz hari ni bagi mengajar, tak bagi hukum benda ni tak boleh sekarang. Okay. Pada satu ketika ustaz pun dah popular, kan? Tiba topik yang sama, yang haram tu dah jadi halus. Kita yang dengar awal ni, kan? Jadi kita bertanya, adakah kita akan jatuhkan maruah ni? Tak akan relate bagi ustaz, bukan ustaz dulu ajar kita. Macam tu. Dia masalah dia, betul. Seorang yang ada ilmu, dia diuji dengan ilmu dia. Ini kita kena faham. Seorang yang ada ilmu, dia akan diuji dengan ilmu dia. Seorang yang berceramah, dia akan diuji dengan apa yang dia kata. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan sebahagian kamu dan sebahagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan apakah kamu? Bersabar. Maksudnya, seorang ustaz, seorang penceramah, dia akan diuji dengan apa yang dia cakap. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang sadid, berkatalah perkataan yang tepat, berkatalah perkataan yang benar, tepat. Sebab itu kalau kita tengok seorang ustaz, bila dia berkata dengan satu perkataan, dia sebenarnya dia dah menanggung banyak risiko. Risiko yang paling berat adalah dia sendiri. Kerana Allah Ta'ala sebut, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Adakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kamu وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, dan kamu melupakan diri kamu sendiri, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, sedangkan kamu membaca kitab Al-Quran, أَفَلَا تَعْقِلُونَ, apakah kamu tak berakal, kamu tak menggunakan akal? Berat. Sebab itu salaf bila sampai ayat tu, mereka rasa berat. Sebab itu kita akan diuji dengan apa yang kita kata. Kita suruh orang buat baik, kita lupa diri kita sendiri, itu sangat berat. Sebab itu tugas ustaz ni bukannya satu tugas yang ringan. Berat. Yang bercakap ni pun tak aman daripada fitnah. Bila ustaz yang mengajar fik dengan ustaz yang mengajar akidah. Sebab ustaz yang pakar pakaran dia memang satu Malaysia dah kena, dia memang pakar fik. Dia puncanya kerana apa? Kerana kita memisahkan ilmu-ilmu Islam ni dengan pemisah-pemisah yang tidak didatangkan hujah dan petunjuk daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Maksudnya, kita mensekularkan agama. Apa maksud mensekularkan agama? Ustaz, okay, ustaz ni hanya cakap pasal fiqh. Okey ustaz, ustaz cakap pasal fiqah je ustaz, jangan cakap pasal akidah. You ustaz pun cakap pasal fiqah. Sampai dalam masalah akidah pun dia tergelincir. Sebab apa? Sebab sekular dia mengasingkan. Sekular maksudnya di sini, sekular yang saya nak masuk kat sini, dia mengasingkan ilmu-ilmu agama tu. Sedangkan kalau kita tengok ulama salaf dulu, mereka menyeluruh semua ilmu tu. Semua ilmu dalam Islam ini, semua ilmu itu adalah agama. Sebab itu Nabi SAW ketika dalam hadis Jibril yang panjang kan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, last kali Nabi kata apa? Hadha Jibril atakum liu'allimakum dinakum atau liu'allimukum dinakum. Inilah Jibril, wahai Umar, inilah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu urusan agama kamu. Nabi SAW tak pisahkan dah. Iman ke Islam ke, iman ke ihsan ke, itu semua adalah agama. Ia adalah satu. Agama yang satu. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama salaf, mereka tak asingkan. Mereka maksudnya dari sudut, mungkin dari sudut takhasus, dari sudut apa takhasus, maksudnya dari sudut kepakaran kan, itu memang dalam Islam, dalam sunnah sini ditunjukkan. Memang ustaz tu dipakar fiqah, fiqah. Tapi kalau dia, ustaz tu sendiri, dia mengasingkan akidah daripada fiqah, dia tak relatekan apa yang dia ajar dengan akidah, itu satu musibah. Satu musibah. Bukan kita nak kita tak nafikan pentingnya takhasus ni. Takhasus maksudnya kepakaran. Kepakaran tu mesti ada. Sebab macam tadi kita kata, bukan semua orang boleh kuasai semua ilmu kan. Sebab itu adanya takhasus, adanya orang mengaji hadis, orang yang pakar akidah, orang yang pakar. Tapi paling kurang kita nak supaya apa? Supaya relatekan semua ilmu ni, semua ilmu-ilmu ni dengan akidah. Kerana tanpa akidah, ilmu-ilmu ini tidak akan bermanfaat. Kerana akidah itu adalah asas. Sebab itu kita boleh tengok banyak tokoh-tokoh, kita boleh tengok dalam sejarah banyak orang yang pakar dalam tafsir, tapi dalam akidah dia rosak. Zamakhsyari dia hebat dalam bahasa, hebat dalam tafsir, tafsir dia Al-Kashaf, tapi bila akidah, selewing, menyelewing, sesat, jadi Mu'tazilah. Nampak? Sebab itu kita nak kembalikan. Sebab itu kalau kita tengok, Syekh Al-Albani rahimahullah kata perlunya tasfiyah wa tarbiyah. Kita kena sucikan balik, purifykan balik segala kekotoran-kekotoran yang ada dalam agama kita ni, dan dari situlah baru kita boleh dapat tarbiyah yang benar.
Dia puncanya kerana tu. Saya nampak kerana kita mengasingkan. Tak pernah nak cuba nak. Dia hanya semata-mata mengajar. Contohnya bila dia mengajar akhlak, dia mengajar akhlak macam tu je. Kena kita kena buat. Tapi dia tak cuba relatekan orang dengan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bezakan antara Rabbani, kan, ulama yang Rabbani. Mereka sentiasa mengajar manusia supaya bergantung dengan Allah SWT, mengingatkan manusia dengan akidah, mengingatkan manusia dengan Allah SWT. Sebab itu kita hari ni dia sebab apa? Sebab jadi hari ni orang mengaji agama, dia dah jadi macam pengajian sekuler, kan? Dia masuk kelas, baik hari ni kita belajar sifat 20, kan? Sifat 20 ada 20 lah. Kerana cerita, lepas tu habis keluar pula, okey saya dah belajar sifat 20. Dia macam tu, kan? Agama tu dia jadi macam, dia teori je. Dia tak pernah nak relate, kan? Kenapa kena belajar? Kenapa kena belajar akidah? Apa yang kita kena buat? Bila kita beriman dengan sifat nuzul Allah, 1/3 malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, 1/3 malam, apa yang kita kena buat? Kita kena bangun tahajud. Macam tu. Jadi dah kurang. Sebab apa? Sebab agama ni dah pengajian, agama tu dah disekularkan. Dia jadi agama ni dah macam belajar engineering, agama ni dah belajar macam belajar masak, dah sama. Jadi orang tak nampak nilai ilmu agama tu. Sebab kenapa sekarang ramai juga yang tak menghormati ustaz? Ya, betul lah. Betul lah, kerana macam banyak sangat percanggahan. Kan? Lepas tu bila kita tanya dia dari Zoom komen. Jadi macam fokus lah. Ya, betul lah. Sebab itu seorang alim, seorang yang mengajar ni, dia ya, pertama sekali kita tak boleh nak lepas daripada fitnah ni. Fitnah selagi kita hidup, dia fitnah dunia ni sentiasa berlega di kalangan kita, kan? Selagi kita tak mati. Sebab itulah kita tegaskan bahawasanya yang nak menyelamatkan kita adalah apa yang kita pegang Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman salaful ummah. Sebab itu ulama salaf sentiasa ingatkan bahawasanya jangan sesekali, antaranya Syekh Muqbil rahimahullah kata, jangan kamu ikatkan dakwah kamu ataupun seruan kamu dengan ashkhas, dengan individu. Sebaliknya, ikatkan dakwah kamu, ikatkan seruan kamu dengan Allah tu. Masalahnya sekarang ni kita, itulah bila ustaz-ustaz di selebriti, kan, datanglah syaitan-syaitan, kan? Ustaz, saya nak suruh ustaz jadi model jubah saya, kan? Contoh. Jadi dia dah kena tanazul. Apa yang dulu yang dia cakap tak boleh, dah jadi boleh. Pakar motivasi. Dia bila kita tanazul, kita tak apalah, ini orang ni kata boleh, tak apa. Dia tanazul, ini bahaya, kan? Nasallahu salama ala afiyah. Kita takut, kita minta lindung. Dan fitnah dunia ni memang banyaklah, fitnah. Kita kata sebab tu kita kena sentiasa minta lindung daripada 4 fitnah. Antaranya fitnah hidup di dunia ni, fitnah dunia ni memang tak boleh naik. Kita ya muqallibal qulub thabbil qalbi ala dinik, kita minta hari-hari. Dan tolonglah doakan ustaz-ustaz kita. Dan jangan kita satu lagi, bila kita tengok orang kena ibtila, orang kena ujian, jangan kita gelak, jangan kita rasa kita aman, kita takkan boleh diuji macam dia orang. Sebab itu Nabi SAW ajar apa? Kita bila tengok orang kena uji, orang kena fitnah, Nabi ajar kita baca doa, kan? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani, yang telah menyelamatkan aku, yang telah memberikan afiah, kesejahteraan, telah menyelamatkan aku daripada mimma btalaka bih, daripada apa yang engkau telah uji orang lain dengannya. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah melebihkan aku berbanding orang lain dengan kelebihan yang sangat banyak. Sebab itu kalau kita tengok musibah orang tu kena macam ni, jangan kita sesekali rasa aman. Kita tengok orang tu kena, kita lekehkan dia, kita apalah kau ni. Tak, kita, sebab kita pun tak aman. Kita pun kemungkinan kita mungkin akan jadi lagi teruk daripada dia. Kemungkinan kita mungkin dia akan bertaubat, mungkin kita lebih teruk daripada dia, kita tak bertaubat. Wallahu ta'ala alam, dan wallahu musta'an. Kita tak boleh jamin. Selagi kita hidup, kita tak aman. Jadi selalu kena baca doa tu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jangan kita rasa kita aman daripada fitnah.
Wallahu ta'ala a'lam. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.